Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di acara PA pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Fikaris Barah. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran Firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu. Nanti kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Seperti Tuhanku. Seperti Tuhanku yang kerindukan, yang lemah lembut dan rendah Di dalam benar, lebih bersujud selalu bergemar. Serahkan jiwa hanya kepadaku, serahkan jiwa segenap pagiku, jauhkan dosa Tuhan. Aku selalu Seperti Tuhanku Ku minta selalu Beriku kekuatan Tanggung salibku Kerja setia Untuk kerajaannya Penuh rahu serahkan jiwa hanya kepadaku serahkan jiwa segenap pagi jauhkan dosa Tuhan tolonglah ku dan pegang jiwaku selalu Tuhanku hidup bagi Hu, penuh kasih Hu. Baiklah kita akan berdoa. Mari kita doa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha besar dan maha pengasih, Tuhan betapa bersyukurnya pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang di acara pendalaman Alkitab ini. Ya Tuhan di dalam kesementaran waktu ini yang masih Tuhan berikan, Kiranya kami semua rindu, haus akan kebenaran firmanmu. Biarlah hanya firmanmu saja yang mengisi di dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Ajarkan kami bagaimana untuk belajar benar dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kami sebenarnya sangat lemah dan kami semua tidak mampu. Tapi Tuhan sendirilah yang melayakkan kami semua. Sehingga kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan. Ya Tuhan, di dalam masa pandemi COVID ini, kami bersyukur bahwa kami masih bisa melayani, kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu di acara live streaming ini, sehingga para bapak ibu yang ada di rumah pun bisa mendengarkan. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur di dalam kesementaraan waktu yang Tuhan masih berikan kami masih bisa melayani dan masih sehat. Terima kasih Tuhan kiranya sekali lagi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Vikaris Bara bisa masuk ke dalam hati ini. Ajarkan kami semua menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah sebelum kita akan masuk Kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini judulnya adalah "Sangat Menggentarkan Hati", yaitu "Hamba Kebenaran dan Hamba Dosa". Saya bersyukur ya bisa mengenal gerakan reform injil ini pada tahun 2007, sehingga terus menerus belajar apa ya Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, bukan karena... Ikut Tuhan karena kasih, 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 tapi lebih dalam dari itu, karena kita sudah mengetahui kasih sudah diberikan terlebih dahulu, tapi untuk seterusnya kita belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Baiklah, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian ikut Yesus, kita menyanyikan ketiga baitnya, setelah itu saya serahkan kepada Pak Bara. Berjalan menuju lembah sumber ayam sejuk dan mekar bunga hatiku tenang bila Yesus memimpinku sampai ke surga berjalan ikut Dia ikut Yesus ku mau ikut Yesus ke tempat manapun ku ikut Yesus ikut Yesus ku mau ikut Yesus Kemana ya pimpinku mau ikut dia. Bersama Yesus berjalan menuju lemah. pada topan menerjang gelap menghadap. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar Tuhan di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus ke susah, mahu tenang dan nyaman sebab dekat Tuhan Yesus memimpinku maka aman langkahku dan ku dibawanya ke rumah Papa ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kau tempat ku, ku ikut Yesus ikut Yesus ku mau ikut Yesus kemana ya diserahkan selanjutnya kepada Pak Bara. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk ke dalam doa sebelum kita mulai PA kita pada malam hari ini. <tuh> Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan pada kami firman untuk boleh kami baca dan kami renungkan, dan kami boleh belajar tentang sebutan-sebutan yang Tuhan berikan kepada kami, manusia yang sudah ditebus di dalam Tuhan. Kami memohon, kiranya kebenaran boleh Tuhan nyatakan dan Tuhan pimpin hambamu dalam keterbatasannya untuk membagikannya. Kami bersyukur dan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas uh, satu tema yaitu tentang sebutan agung Tuhan pada manusia yaitu hamba kebenaran dan hamba dosa, hamba kebenaran dan hamba dosa. Sebutan ini kalau yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri itu kita temukan ya di dalam Injil Yohanes di dalam pasal yang ke-8, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, di dalam pasal yang ke-8, itu dikatakan bahwa tentang kita dipanggil sebagai uh, hamba dosa, Yohanes 8 ayat 34. <tuh> Yohanes ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung di dalam Injil Yohanes, Yohanes 8 ayat 34. Dia menyebut. Hamba dosa, firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan, "Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.' Nah, kita sudah membahas ini dalam waktu-waktu yang lalu, ya. Waktu kita sudah membahas juga di dalam ayat." Ini ya, dalam perikop ini, yaitu ini berkaitan dengan Tuhan Yesus bercakap-cakap, bukan bercakap-cakap. Ya, lebih tepat dia berdebat dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi mengatakan kalau mereka ini adalah orang yang tidak pernah diperbudak oleh siapapun, di mana minggu lalu kita sudah bahas bahwa itu sebetulnya adalah sebutan yang satu pernyataan yang keliru, karena mereka seumur hidupnya diperbudak, entah diperbudak secara fisik yaitu oleh orang-orang Mesir, kemudian Asyur, Persia, Media, dan juga Yunani, dan terakhir Romawi. Jadi mereka secara fisik mereka diperbudak, sedangkan di sisi lain mereka adalah orang-orang secara rohani diperbudak oleh dosa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dengan gamblang sekali dalam Yohanes 8 ayat 34 bahwa setiap orang yang diperbudak oleh dosa. Jadi setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung. Nah tetapi perkataan tentang uh, hamba kebenaran itu tidak muncul langsung dari kalimat langsung Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kitab Roma pasal ke-6. Nah kita akan menelusuri kitab Roma pasal ke-6. Ini juga adalah perkataan Tuhan melalui rasulnya ya. Melalui rasul Paulus. Karena kita percaya seluruh alkitab diinspirasikan oleh roh kudus dipimpin penulisannya oleh roh kudus yang adalah tuhan pribadi yang ketiga maka ini juga adalah perkataan tuhan yang diinspirasikan melalui perkataan rasul paulus nah bapak ibu kalau kita melihat uh, tentang dosa tentang keberadaan manusia di dalam dosa maka kita dapat menemukan uh, empat empat Kondisi ya empat kondisi manusia ya jadi tentang dia uh, berdosa ya sebelum jatuh dan dia setelah jatuh jadi ada empat <tuh> ada empat kondisi manusia ya empat kondisi kalau kita mau mau gambarkan um, ya saya, saya coba membuat tabelnya ya jadi sebelum sesudah mungkin tambah satu lagi di sini ya. Nah, sebelum jatuh, jadi pre fall ya, atau sebelum kejatuhan, pre fall, jadi sebelum sebelum jatuh, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pre fall, kemudian post fall setelah kejatuhan, jadi setelah sebelum jatuh, setelah jatuh, kemudian um, reborn ya, dilahirkan kembali. Ini kondisi dilahirkan kembali, dan kemudian yang terakhir adalah kondisi dimuliakan. Glorified, kondisi manusia yang dimuliakan yaitu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sebelum setelah lahir baru, dan kemudian ini adalah kondisi kemuliaan atau kondisi apa ya, kondisi kemuliaan jadi setelah Kristus datang kembali. Nah, ada empat posisi kita berkaitan dengan masalah dosa. Ini pernah diungkapkan oleh Bapak Gereja Agustinus. Yang pertama adalah sebelum kejatuhan manusia itu mampu tidak berdosa. Jadi kalau bahasa latinnya adalah pose non pecare. Mampu tidak berdosa. Jadi manusia mampu. Mampu tidak berdosa. Itu sebelum jatuh. Jadi Adam bisa memilih untuk tidak berdosa. Tetapi setelah kejatuhan, ada tambahan non di depan. Non pose, tidak mampu. Atau pose possibility, tidak tidak bisa. Non pekare, tidak mampu, tidak berdosa. Artinya mau tidak mau manusia pasti akan berdosa. Jadi mampu tidak berdosa ini kondisi yang pertama. Tapi yang kedua, tidak mampu. tidak mampu untuk tidak berdosa. Ini kondisi yang kedua. Nah, kemudian setelah ditebus, kita diberikan kemampuan seperti Adam lagi ya, tapi meskipun tidak tidak sempurna ya. Jadi mampu untuk tidak berdosa lagi. Pose non PKR. Ya, setelah kita ditebus ini tentu dengan karya roh kudus di dalam diri kita. Jadi mampu untuk tidak berdosa. ya. Ini tidak mampu untuk tidak berdosa. Ini mampu kembali meskipun tidak sepenuhnya seperti posisi awal Adam. Mampu untuk tidak berdosa. Sedangkan bagian kemuliaan, inilah bagian yang paling unggul di antara kita. Ini adalah tidak mampu untuk berdosa. Jadi non pose pecare. Atau tidak mampu lagi. Inilah pembagian yang diberikan oleh Bapak Gereja Agustinus ya. Jadi setelah kejatuhan kita menjadi tidak mampu berdosa. Inilah posisi kita yang final. Maaf, di dalam kemuliaan. Tidak mampu berdosa lagi kita. Nah Bapak Ibu, tentang posisi kita pertama ini sudah tidak ada lagi pada kita. Jadi posisi Adam, posisi sebelum kejatuhan. Posisi kita adalah posisi di mana posisi Adam di mana manusia mampu tidak berdosa itu sudah lewat, sudah tidak dimiliki lagi. Ya, dia tidak memiliki lagi. Tetapi sekarang posisi manusia seluruh umat manusia adalah posisi antara yang ini atau yang ini. Entah dia tidak mampu tidak berdosa atau dia mampu untuk tidak berdosa. Nah sebelum manusia ditebus oleh Kristus, posisi kita adalah posisi di sini. Yaitu kita tidak mampu untuk tidak berdosa. Karena segala sesuatu yang kita lakukan termasuk hal yang kita lakukan. Ada koreksi ya? Posepekar ya free tuh oh positive ada dua ya 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 jadi mampu untuk tidak berdosa dan mampu berdosa jadi ada ada satu lagi sorry terima kasih atas koreksi jadi ada tambahan satu lagi pose non pekare dan pose pekare jadi ada dua memang ya ya sorry terima kasih atas masuk ah, uh, ini ya jadi ada dua kemungkinan mampu untuk tidak berdosa sekaligus juga mampu berdosa ya ini masih berupa kemampuan ya jadi dia bisa masih bisa memilih. Tetapi setelah kejatuhan, dia tidak bisa memilih lagi. Ya, dia tidak bisa memilih, tidak bisa pilih ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, posisi kita ini adalah posisi kita dahulu kita tidak mampu untuk memilih karena nenek moyang kita yang pertama Adam sudah jatuh ke dalam dosa sehingga kita tidak bisa lagi memilih kita masih bisa uh, tanda kutip ya kalau secara apa namanya secara free will kebebasannya kalau mau dibilang free will kita masih punya tanda kutip kebebasan tapi kita tidak punya kemampuan lagi tepatnya ya tidak bisa memilih atau tidak punya kemampuan lagi untuk tidak berdosa apapun yang kita lakukan ini adalah perlakuan manusia yang sudah berdosa walaupun kita terlihat sangat baik di mata Tuhan semua yang lepas dari Tuhan Terlepas dari Tuhan, itu adalah kematian dan itu adalah dosa. Tetapi, nah, setelah kita ditebus di dalam Kristus, nah, kita punya sesuatu yang baru, karya Roh Kudus di dalam kita. Kita mampu untuk tidak berdosa. Nah, inilah posisi kita setelah kita di dalam Kristus, dan posisi ini kemudian akan menjadi posisi yang tertinggi apabila kelak kita sudah dimuliakan atau Kristus datang kembali, dan kemudian keselamatan kita telah disempurnakan, kita menjadi tidak mampu berdosa lagi di dalam kekekalan. Ini mampu untuk berdosa tapi masih bisa jatuh, masih ada kemungkinan kita untuk jatuh. Ya, tetapi nanti pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka kita tidak bisa berdosa lagi setelah kita semua dikumpulkan bersama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, maka posisi yang ini sudah bukan posisi kita lagi, ini posisi yang tidak mungkin kita Capai, tapi kondisi kita sekarang adalah antara yang ini atau yang ini. Entah kita sudah ditebus atau kita belum ditebus. Nah, sebetulnya posisi kita semua, awalnya adalah di sini. Kita tidak mampu untuk tidak berdosa, kita pasti akan memilih, atau kita tidak mampu memilih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, setelah kita ditebus oleh Tuhan, kita memiliki kemampuan untuk tidak berdosa, tapi ini adalah sesuatu yang diberikan bukan dari natur kita. Kalau yang pertama, ini dari natur Adam. Yang ini adalah natur yang baru sebetulnya yang diberikan oleh roh kudus. Tetapi masih ada lagi di dalam diri kita satu natur yang berdosa. Sedangkan yang terakhir adalah posisi kemuliaan, posisi di mana kita tidak bisa berdosa lagi. Kita akan selama-lamanya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tadi kita sudah membahas bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, berdasarkan kalimat Tuhan Yesus Kristus itu, kita harus dengan jujur mengakui siapa manusia yang tidak pernah berdosa. Nah, karena semua manusia pernah berdosa, dia adalah hambanya dosa. Ini adalah sebutan Tuhan yang sangat jujur tentang kondisi kita. Ya, tentang kondisi kita nah hari ini di dalam banyak uh, apa ya orang-orang yang memberikan motivasi dan sebagainya seringkali dikatakan kamu hebat kamu mampu kamu bisa dan sebagainya bapak ibu dan saudara sekalian itu uh, di dalam anugerah umum kita memang masih bisa melakukan banyak hal yang baik tetapi sampai batas yang berkaitan dengan keselamatan kita kita tidak mampu melakukannya sama sekali Berkaitan dengan dosa kita, kita tidak mampu memilih Tuhan. Alkitab mengatakan bukan kita yang mencari Tuhan, Tuhanlah yang mencari kita. Tuhan Yesus mengatakan aku datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti sama sekali berkaitan dengan dosa kita, bukan kita yang menyelesaikan sendiri, Tuhan yang datang menyelesaikan. Sehingga waktu Tuhan mengatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, kita bukan melihat, oh saya bukan hamba dosa, saya tidak pernah berbuat. Justru inilah kondisi kita. Saya adalah hambanya dosa. Dengan demikian, selalu dan semata-mata karena ini posisi setelah kejatuhan, saya adalah hamba dosa. Saya tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Saya pasti akan melakukan dosa dan tidak pernah kecuali ada anugerah Tuhan. Maka, perkataan ini seharusnya mendorong kita kepada perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia datang untuk menyelamatkan. Dan dia akan memberikan kebenaran. Dia akan membebaskan orang yang yang berdosa kalau mereka mau menerima Kristus. Jadi setiap orang yang dimerdekakan oleh dia, kalau kamu mengetahui kebenaran, kamu tetap dalam firmanku, kamu adalah muridku, kata Tuhan Yesus, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Berarti kebebasan dari dosa ini adalah bergantung pada Kristus. Pada firman, sehingga hamba dosa ini adalah kondisi kita yang aktual. Ini adalah kondisi kita yang tidak terhindarkan setelah kita jatuh. Setelah nenek moyang kita jatuh, lalu kita semua terhisap di bawah Adam. Kalau kita baca nanti akan lebih jelas. Bapak Ibu nanti bisa baca di... Ini Roma 6 adalah kelanjutannya, tapi Roma 5 membuat perbandingan antara Adam dengan Kristus. Di dalam Adam, semua manusia jatuh ke dalam dosa, dan nah, di dalam Kristus semua orang dibenarkan oleh dia. Maka kemudian setelah pembahasan di dalam hal ini tentang hamba dosa dan kemudian kita yang dibebaskan di dalam Kristus itu memiliki status yang baru. Status kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Jadi setelah di dalam Kristus kita dibenarkan. Kalau istilah teologinya di justified, dibenarkan. Seseorang yang dibenarkan adalah seseorang yang aslinya bersalah tapi dianggap benar. Ini di dalam pengertian Firman Tuhan, seseorang yang dibenarkan adalah dia berdosa, tetapi dideklar sebagai benar. Kenapa ada dideklarer sebagai benar? Karena ada yang menutupi dosanya, ada yang menebus dosanya, dan itu adalah Kristus. Sehingga kondisi dia, status dia yang baru menjadi status yang dibenarkan. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Roma, dan kita akan menemukan sampai dengan Roma di dalam pasal yang kelima. Ya, di dalam Roma pasal yang kelima, setelah pembahasan tentang Adam dan Kristus, Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 20 dan 21 bahwa hukum Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sana, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa atas alam maut. Demikian juga, kasih karunia berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Jadi, hukum Taurat ditambahkan supaya dosa itu, supaya dosa bertambah banyak, pelanggaran bertambah banyak. Jadi, Taurat itu diberikan dosa bertambah banyak itu uh, di dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu tapi pengertiannya ini adalah Taurat menyatakan dosa kita di mana gitu. jadi Taurat dinyatakan supaya dosa kita jadi ketahuan dengan uh, dengan jelas begitu ya kalau tanpa Taurat kita tidak akan terlalu mengerti dengan jelas dosa kita seperti apa. Tetapi waktu Taurat diberikan, dosa kita menjadi jelas. Jadi dengan demikian maksudnya adalah ini Pendeta Sifentong pernah mengatakan Taurat itu seperti ronsen. Kita sudah pernah bahas itu ya, X-ray. Sebelum itu di X-ray, kita nggak tahu dosa kita berapa banyak. Sebelum ada diagnosa yang jelas, kita tidak pernah tahu dosa kita berapa banyak. Nah, tetapi setelah dosa hukum itu ditambahkan, maka pelanggaran itu menjadi bertambah-tambah. Nah, tetapi waktu dosa bertambah-tambah, anugerah juga bertambah-tambah. Nah, jadi dosa kemudian berbanding lurus, ya, berbanding lurus dengan anugerah. Anugerah juga ditambahkan, waktu dosa ditambahkan. Nah, Bapak Ibu, kemudian dikatakan bahwa... Dosa berkuasa atas alam maut, kasih karunia berkuasa oleh kebenaran oleh hidup yang kekal, dosa berkuasa di dalam kematian, kasih karunia berkuasa oleh kebenaran. Nah Bapak Ibu lalu muncul pikiran, maksudnya apa anugerah ditambahkan, uh, kalau dosa makin banyak, anugerah makin banyak, orang bisa berpikir begini, oh, kalau gitu kalau saya mau memperoleh anugerah yang banyak logikanya adalah saya berbuat dosa saja, benar kan Bapak Ibu kan? Kalau pengen dapat anugerah, jadi kalau saya pengen peroleh ini banyak, ya kan? Buat dosa saja, betul kan? Buat dosa makin banyak, supaya anugerah makin banyak. Benar gak Bapak Ibu? Nah, maka di sini pemikiran ini yang kemudian di dalam Roma pasal 6 mulai dibahas gitu. Apakah kalau X-ray itu menyatakan dosa bertambah banyak, maka anugerah bertambah banyak? Kalau gitu, untuk mendapat anugerah yang banyak, kita berbuat dosa saja. Nah, bapak ibu, kita harus, e, mungkin pikirannya adalah seperti ini ya. Andai kata kita minus, kalau misalnya kita ambil satu, apa ya, satu garis apa ya? Kalau di dalam angka ya, ini kan nol ya. Kalau ke arah sana itu positif ke arah sini itu negatif. Begitu ya. Nah, kalau nol ini kita anggap kondisi pembenaran gitu ya. Dibenarkan. Nah, kemudian dibenarkan dan ke sana ini pengudusannya plus gitu ya. Kalau kita pengen bikin ini ya. Pengudusan atau hidup yang suci ya. Ini dosa. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, cara kita memandang waktu dosa bertambah banyak adalah Waktu kesininya tambah banyak, ya, jadi waktu daerah sini makin banyak. Makin banyak kesini, itu artinya waktu dijadikan nol gitu ya, waktu dibenarkan, waktu berada pada posisi pembenaran. Itu kan namanya anugerah. Untuk mengarahkan kita kepada posisi ini, ini namanya kan anugerah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, anugerah ini waktu ditambahkan, ya memang wajarnya begitu. Kalau dosanya makin banyak, anugerahnya jadi banyak kan begitu kan. Tapi bukan berarti, oh kalau gitu mari kita buat dosa makin banyak saja biar anugerah makin banyak. Bapak Ibu kita kalau pengen hitungan dagang, itu namanya berapa banyak kita tekor begitu loh. Untuk supaya bisa kita kembali ke sini, berapa besar anugerah yang dibutuhkan. Jadi cara berpikir kita adalah, oh saya seneng rugi, kenapa? Kalau saya makin rugi, nanti yang bayaran utang saya makin gede. Bapak ibu itu bukan keuntungan, itu adalah satu kebodohan gitu. Jadi ini diberikan untuk menyelesaikan masalah dosa, tapi bukan berarti, oh kalau gitu, saya buat dosa banyak saja supaya anugerah saya bisa ditambah, tidak? Tidak, bapak ibu. Jadi waktu Rasul Paulus melihat bagian ini, dia bukan membenarkan yang wilayah sini. Jadi ini bukan jadi pembenaran loh. Ini bukan pembenaran. Jadi artinya kalau kamu pengen dapat anugerah yang banyak, kamu buat dosa saja banyak-banyak yang merah ini. Tidak. Karena nanti kan jadi nol posisinya. Bukan. Bukan seperti itu masalah Bapak. Tapi ini adalah mau menggambarkan kamu sudah jatuh berapa banyak. Hutangmu sudah berapa besar. Misalnya orang ada bilang, oh saya kalau gitu saya akan perbanyak hutang saya supaya nanti lebih banyak lagi saya mendapatkan uh, apa ya yang yang apa yang bisa melunasi begitu ya. Nah itu adalah satu pikiran yang bodoh. Kalau misalnya orang memikirkan kalau gitu saya tambahkan semua hutang saya supaya nanti lebih banyak lagi saya mendapat anugerah. Bukan demikian bapak ibu. Pikiran Rasul Paulus. Nah justru waktu kita lihat di dalam Roma pasal 6 ini kalau kita pengen yang kalau kita pengen perhatikan sebetulnya Rasul Paulus mau menekankan adalah Sisi yang sebelah kanan, justru karena kamu dibenarkan. Sekarang, kamu bukan berbuat dosa supaya anugerah tambah banyak. Setelah kamu dibenarkan, anugerah itu mendorong kamu ke dalam pengudusan, ke dalam wilayah yang ini. Jadi, dengan demikian, kita tidak didorong untuk berbuat dosa semakin banyak supaya anugerah makin bertambah. Tidak, tapi kita didorong untuk menghargai anugerah supaya kita maju kepada posisi ini, bukan kembali ke sini. Nah, bapak ibu, sebetulnya... Intinya adalah ini. Pembenaran itu bukan menjadi satu-satu untuk kita backwards untuk mundur lagi tidak. Pembenaran mendorong kita untuk maju ke sebelah kanan. Jadi Roma pasal 6 mau mengoreksi pikiran di dalam orang-orang yang setelah membaca Roma pasal 5 mengetahui oh gara-gara Taurat dosa saya bertambah banyak. Jadi Taurat itu seperti sekali lagi X-ray yang menyatakan saya sudah jatuh berapa banyak. Nah, setelah saya jatuh berapa banyak, kemudian saya membutuhkan anugerah berapa banyak, itu kan betul ya. Nah, bukan berarti cara pikir oh kalau gitu saya buat dosa lagi tambah lagi supaya anugerah tambah banyak, tidak. Anugerah itu justru mendorong saya ke sebelah kanan, bukan ke posisi minus gitu. Bukan mendorong saya untuk berbuat dosa. Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah yang mau yang mau kita yang mau kita bahas pada hari ini. Kita memang adalah hamba dosa dan itu memang sebutan Kristus. Tapi sekarang kita dirubah menjadi hamba kebenaran. Nah, kenapa kita menjadi hamba kebenaran? Karena kita sudah dibenarkan. Nah, perkataan hamba itu artinya adalah seseorang yang menjadi budak yang dibeli lunas dibayar oleh tuannya. Sehingga dia harus melayani tuannya siapapun tuannya maka waktu Tuhan Yesus mengatakan kita sebagai hamba dosa artinya kita telah terjual di bawah kuasa dosa maka Bapak Ibu dan saya tidak punya kemampuan untuk lepas kita terikat kepada tuan kita nah tuan kita adalah dosa waktu kita terikat kepada tuan kita kita harus melayani dia nah karena kita harus melayani dia kita menjadi hamba dia kita tidak bisa lepas dari posisi ini tetapi posisi ini menjadi berubah waktu kita dibenarkan. Waktu kita dibenarkan, kemudian Bapak Ibu dan saya kita diberikan status yang baru. Nah ini nanti akan kita bahas yaitu hamba kebenaran. Tapi sebelum kita masuk kepada bagian itu, kita akan menelusuri Roma pasal 6 ini supaya kita memiliki gambaran yang yang lebih utuh. Gambaran yang lebih utuh tentang uh, logika manusia berdosa begitu ya. Bapak Ibu, waktu seseorang itu membaca Alkitab, selalu ada cara bagi dia untuk e, memakai Alkitab dipelintir bagi bagi dirinya gitu ya. Jadi bagi dirinya dia menggunakan Alkitab itu untuk membenarkan perilakunya nggak beres gitu ya. Nah, 6 ayat 1. Jika demikian apakah Roma 6 ayat 1 ya. Jika demikian apakah yang kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Itu yang tadi saya gambarkan Bapak Ibu. Jadi Roma 6 pasal 1. Jadi Roma ya pasal 6 di dalam ayat 1. Itu pertanyaan. Buat dosa tambah anugerah, boleh enggak? Bertambah anugerah, benar enggak? Apakah yang harus kita lakukan? Bolehkah saya berbuat dosa supaya anugerah itu makin bertambah kasih karunia itu? nah langsung dijawab ya di dalam ayat yang kedua bahwa itu sama sekali tidak nah jadi bapak ibu kalau um, di dalam ketaatan Kristus semua orang itu dibenarkan di dalam Roma pasal kelima maka Kristus taat Roma pasal 5 tadi ya karena ketaatan Kristus manusia dibenarkan nih ya ketaatan Kristus maka kalau gara-gara satu orang, kemudian semua yang berdosa itu bisa ditarik untuk dibenarkan, kita harus melihat bahwa dosa manusia itu adalah sesuatu yang sangat-sangat membencikan, sesuatu yang sangat besar. Nah, dan dosa itu tidak dapat meniadakan kasih karunia Tuhan yang besar. Nah itu memang betul, tapi dosa itu sangat-sangat besar. Nah, tetapi kesimpulan, kalau gitu saya buat dosa supaya anugerah bertambah langsung dibalas oleh Rasul Paulus dengan mengatakan eh, ayat 2. sekali-kali tidak bukankah kita telah mati bagi dosa nah bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya jadi ini adalah satu paham antinomian gitu ya yang sebut uh, paham antinom anti hukum antinomian nah maksudnya kan kita sudah dapat anugerah kan kita nggak hidup di bawah hukum Ya kalau gitu berbuat dosa juga nggak apa-apa dong. Kan kita sudah dapat anugerah. Nah Bapak Ibu kadang-kadang orang Kristen, kita semua orang percaya, punya kecenderungan kayak begini. Kan saya sudah ditebus Tuhan Yesus. Kan darah Kristus mengampuni saya sekali untuk selama-lamanya. Apalagi sekali selamat, tetap selamat. Ya kan? Begitu kan? Jadi karena kita pemikiran seperti itu, karena pemikiran sekali selamat, betul sekali selamat tetap selamat. Orang yang diselamatkan dalam Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Tetapi kemudian itu dipakai sebagai suatu sikap untuk melawan hukum Tuhan. Jadi setelah dia mendapatkan keselamatan, dia pikir, oh kalau gitu saya berbuat dosa, nggak apa-apa. Paulus bilang sekali-kali tidak, kita sudah mati, bagaimana kita masih dapat hidup. Jadi konklusi atau kesimpulan semacam ini, ini menandakan mereka tidak paham sama sekali tentang doktrin keselamatan, doktrin yang membenarkan mereka. Nah, waktu kita berbagian di dalam kebenaran Kristus, ya kebenaran Allah dalam Kristus, itu artinya kita dipengaruhi oleh sifatnya Tuhan ya, baik oleh kasihnya Tuhan, kita jadi mau mengikuti Kristus. Jadi bukan berarti saya sudah dapat terus saya boleh hidup sembarangan. Tidak Bapak Ibu. Karena orang yang sudah diselamatkan, dia punya natur yang baru. Natur baru itu pasti benci dosa. Ini yang, kalau orang masih mengatakan, "Saya berbuat dosa, nggak apa-apa." Karena waktu saya berbuat dosa, kan, saya diampuni. Jangan-jangan dia belum dapat natur yang baru, jangan-jangan dia belum dibenarkan. Karena waktu seseorang dibenarkan, ini jadi satu paket. Pembenaran membuat orang punya natur baru, natur baru membuat orang jadi benci dosa. Jadi kalau seseorang mengatakan dia sudah dibenarkan, tetapi dia tidak membenci dosa, bahkan dia berkanjang dan menikmatinya, dia tidak tidak ingin meninggalkannya. Jadi pertanyaan, benar nggak dia punya natur baru, bapak ibu? Nah, kita waktu membaca hal semacam ini, kita bukan memakai ayat-ayat ini atau pemahaman ini untuk menghakimi orang lainnya. Ya, bisa jadi kita melihat orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa, hamba Tuhan jatuh ke dalam dosa, jemaat jatuh ke dalam dosa, aktivis jatuh ke dalam dosa. lalu kita mulai ngomong, oh kamu belum dibenarkan. kita tidak memakai ini untuk menghakimi orang lain, itu urusan dia sama Tuhan. kalau dia benar sudah ada di dalam Kristus, dia pasti ada kebencian atas dosa, dia punya natur yang baru. tetapi kalau dia tidak, nah berarti memang mungkin kemungkinan dia belum. bukan tugas kita untuk menghakimi mereka, kita perlu menyatakan Firman kepada mereka. Ya, untuk menarik mereka kepada Kristus itu tugas kita menarik orang kepada Kristus baik yang sudah percaya maupun yang belum yang masih berkanjang di dalam dosa. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah saya ini sudah punya natur baru belum? Saya sudah punya kebencian belum? Atau jangan-jangan saya antinomian seperti orang-orang yang di dalam uh, pandangan Paulus ini yang mengatakan bahwa oh kalau saya sudah mendapatkan kasih karunia saya buat dosa aja supaya bertambah. Nah, tidak. Lalu, Paulus, setelah itu, dia melanjutkan dengan memberikan ilustrasi, ya, ilustrasi tentang Kristus. Nah, maka iman yang mem, uh, menyelamatkan kita, justifying faith, iman yang membenarkan kita dalam Kristus, itu artinya kita dipersatukan dengan Kristus. Iman yang membenarkan ini artinya adalah persatuan dengan Kristus. Nah, orang kalau tidak mengerti hal ini, dia pikir, saya bisa bersatu dengan dosa. Itu nggak mungkin, Bapak Ibu. Kita bersatu dengan Kristus. Dan Kristus adalah suci. Waktu kita dibersatukan dengan Kristus, berarti, lanjutnya, kita mati di dalam dosa. Kamu telah mati di dalam dosa. Dan kemudian saya dibangkitkan kembali dengan hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu, kemudian Rasul Paulus menggambarkan dengan gambaran Kristus kematian dia di kayu salib dengan lambang baptisan kita ya. Jadi dia menggambarkan itu dengan dengan ilustrasi tentang kematian Kristus ya, mati dan bangkit kembali yang menggambarkan baptisan sampai dengan ayat 14. Jadi Roma 6 waktu kita lihat uh, di dalam ayat 14 ayat 1 sampai 14 ini mati dan bangkit bersama Kristus. mati dan bangkit dengan Kristus, persatuan dengan Kristus. Mati dan bangkit dengan Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus e, mengatakan ya di dalam bagian ini, setelah kita diselamatkan, ya mati terhadap dosa artinya kita sudah selesai, kita sudah tidak ada urusan lagi dengan dosa. Ya, kita tidak punya urusan lagi dengan dosa. Nah, kalau tidak tahukah kamu ayat 3 ya bahwa kita semua telah dibaptis dengan Kristus, dibaptis di dalam kematiannya. Di dalam kematiannya. Ini bicara waktu Kristus mati di atas kayu salib. Dibaptis di dalam Kristus berarti mengenakan Kristus. Berarti mengenakan dia. Jadi dibaptis, kata baptisan tuh seperti seseorang mengenakan satu jubah yang baru. Sehingga waktu orang melihat jubah itu, dia punya status yang baru. Ya. Ya, ya, meskipun kadang-kadang di dalam ini ini kan satu gambaran Bapak Ibu di dalam uh, dunia yang yang berdosa orang suka memakai tampilan luar untuk mengelabui ya. Tetapi gambarannya adalah kalau kita sudah pindah status pakaiannya jadi ganti, pakaiannya berganti. Jadi mengenakan Kristus bersatu dengan Kristus dibaptis di dalam Kristus berarti mengenakan Dia ini dalam pengertian bahasa aslinya sehingga Rasul Paulus pernah menolak aku tidak apakah kamu dibaptis di dalam nama Paulus. Ya, Paulus pernah mengatakan hal itu. Jadi, baptisan sepertinya mengenakan sesuatu yang baru. Tidak pernah kita yang membaptis kemudian orang itu dibaptis atas nama kita. Maka ini menjadi satu teguran, satu peringatan bagi para para pelayan Tuhan yang mereka yang membaptis ya. Waktu kita punya jemaat baru dan sebagainya itu mereka dibaptis dalam Kristus, bukan dibaptis dalam nama gembala sidang atau pendetanya, tidak. Nah kalau kita tidak punya pemikiran semacam ini, itu kita posesif dan kita pikir jemaat itu milik kita. Jemaat milik Kristus, mereka mengenakan Kristus, bukan mengenakan hamba Tuhan. Sehingga kalau ada orang ngomong, saya jemaatnya pendeta ini, gitu ya. Oh kamu ini jemaatnya pendeta. Seringkali kita dengar kalimat itu kan, pendeta A gitu ya. Kalau saya sebut nama pasti diantara para para pendengar nih ada yang ngomong, iya itu nama pendeta saya pak. Saya dibaptis atas nama pendeta X atau saya anggota jemaat pendeta X loh. Oh kamu gereja mana? Oh gereja ini. Oh kamu jemaatnya pendeta ini. Salah bapak ibu. Kita jemaatnya Kristus, bukan jemaatnya pendeta itu. Sehingga waktu dikatakan dibaptis, saya mengenakan, mengenakan bukan mengenakan hamba Tuhan itu. Saya mengenakan Kristus. Maka Paulus menolak. Apakah aku membaptis kamu dalam namaku? Ya dalam satu Korintus ya dia bahas. Kenapa kamu bilang, aku golongan Paus, aku golongan Apolos, aku golongan salah itu. Bahkan aku golongan Kristus. Ya itu itu bukan dalam konteks mengakui Kristus. Dia mau lomba-lomba siapa yang paling hebat. Nah di dalam gereja seringkali waktu kita menyebut saya anggota jemaatnya pendeta ini. Nah itu ada ada satu bahaya yang besar. Karena kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Bukan mati dan bangkit bersama dengan pendeta itu. Tidak. Pendeta atau hamba Tuhan itu tidak pernah mati buat kita dan bangkit buat kita. Bapak -Ibu sekalian. Yang mati dan bangkit buat kita adalah Kristus. Jadi Paulus bersyukur bahkan dia tidak pernah baptis jemaat Korintus ya. Ada kalau uh, dia seneng, takutnya ya, kalau orang sudah terlalu mengkultuskan seseorang, maka siapa yang baptis itu yang jadi hamba Tuhannya begitu ya. Ya betul sih, tetapi sampai sebut saya jemaatnya pendeta ini, saya jemaatnya Kristus, saya dibimbing oleh pendeta ini. Nah itu betul ya, Tuhan memakai dia. Itu betul. Tapi saya tidak dibaptis di dalam dia. Maka dengan ini di dalam Kristus. Pengalaman ini, pengalaman di dalam Kristus ini. Uh, artinya adalah saya mati terhadap dosa. Sama seperti Kristus mati menanggung dosa. Saya mati terhadap dosa. Jadi waktu saya dibaptis mengaku di depan publik ya bahwa saya adalah pengikut Kristus Menyatakan status saya yang baru, saya sudah mati terhadap dosa, sama seperti Kristus mati di kayu salib bagi saya. Karena dia sudah mati di kayu salib bagi saya, saya juga mati terhadap dosa, dan sama seperti Kristus nanti juga dia bangkit dari kematian bagi saya, saya juga bangkit untuk hidup yang baru. Jadi, mati dan bangkit ini berkorespondensi dengan... Uh, Matinya itu terhadap dosa, sedangkan bangkit, bangkitnya adalah bagi hidup baru, hidup yang baru. Jadi meninggalkan yang lama dan ada yang baru. Nah ini adalah dua hal yang terjadi waktu kita dipersatukan dengan Kristus, sama seperti Kristus, Kristus ya ini, ini kita ya. Ini kita, kita mati terhadap dosa, dan kita bangkit untuk hidup yang baru. Kristus, Tuhan kita, Dia mati juga bagi dosa. Ya, mati bagi dosa, bagi orang berdosa. Ya, bagi orang berdosa di kayu salib, berdosa. Ya, di kayu salib, ya, dan kemudian Dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit ya, bangkit memberi hidup yang kekal. Bangkit dari kematian. Nah, maka gambaran Kristus menjadi gambaran kita. Yaitu, dia mati bagi orang berdosa, saya mati terhadap dosa. Dia bangkit dari kematian, saya bangkit untuk hidup yang baru. Ini adalah dua paralel yang yang ada waktu kita mengikut Kristus. Nah kalau kita sudah mengerti hal ini, Rasul Paulus kemudian berargumen, "Gak mungkin kamu yang sudah mengenal Kristus, yang sudah dipersatukan dengan Kristus, kamu masih hidup di dalam dosa." Pikiran semacam itu, pikiran bahwa, "Oh, karena saya sudah percaya Kristus, saya boleh berbuat dosa," itu adalah pikiran yang sama sekali keliru. Jadi, kalau ada orang Kristen pikir, "Oh, buat dosa, ndak apa-apa, kan saya sudah percaya Kristus, dosa saya sudah diampuni." Justru karena kita sudah diampuni, kita sudah punya natur yang baru. Berarti sekarang saya tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Oh, dilanjutkan dengan berikut. Tidak tahukah kamu kita semua dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. Tadi sudah kita bahas. Dengan demikian kita dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, kita juga hidup dalam hidup yang baru. Nah, tadi kita sudah sudah bahas itu ya. Jadi kita sudah ada sesuatu yang baru di dalam Kristus. Jadi tujuan dari ayat ini adalah memberikan ide tentang kebangkitan setelah kematian Kristus. Dan demikian juga, waktu saya mati terhadap dosa, seketika itu juga saya juga bangkit untuk hidup yang baru. Jadi tidak pernah orang cuma meninggalkan dosa saja, tapi dia juga ada hidup yang baru, sekaligus dua hal. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam banyak pemikiran agama, orang tuh yang mau berkenan kepada Tuhan selesai saja ya. Pokoknya dia tidak berbuat dosa. Tetapi ada sesuatu yang baru yang diberikan atau tidak. Itu adalah sesuatu hal yang berbeda ya. Kalau kita cuma membenci dosa, itu satu hal. Tetapi kemampuan untuk hidup yang baru. Seperti Kristus bangkit. Nah ini adalah khas kekristenan. Kekristenan bukan cuma mengajarkan soal baik dan jahat. ya, Tetapi mengajarkan mati dan bangkit. Mati dan hidup. Mati dan hidup tidak ada satu orang pendiri agama pun yang berani mengklaim. Hanya Kristus yang setelah mati Dia bangkit. Maka Dia memberikan kepada kita juga kuasa bagi orang yang percaya. Kita mati di dalam dosa, tapi kita dibangkitkan, diberi hidup yang baru. Ini adalah sesuatu yang khas. Makanya tadi kita waktu pembagian itu, Agustinus mengatakan, "Setelah seseorang itu diselamatkan, di dalam Tuhan kondisi dia setelah lahir baru." adalah kondisi di mana dia mampu untuk tidak berdosa karena dia sudah diberikan kuasa itu. Jadi dia dia sudah diberikan kuasa itu. Sehingga Bapak Ibu, pembenaran itu bukanlah satu apa ya la, kalau bahasa Inggris license to sin. Justification is not license to sin but to live in righteousness. Jadi pembenaran kita, kita dibenarkan bukan sebagai satu apa ya surat izin kamu udah dibenarkan, itu statusmu. Sekarang kamu bebas mau berbuat dosa apa aja. Kalau orang orang-orang bule suka apa istilahnya, hall pass atau free pass ya. Itu kadang-kadang mereka suka ada ya kalau Bapak Ibu nonton film-film yang saya itu film-film yang enggak benar ya. Hall pass atau free pass. Jadi maksudnya suami istri sudah janjian ya. Saya kasih kamu hall pass. Jadi suami boleh selingkuh sama siapa aja. Ya tahu ya ada 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 hal-hal semacam itu. Jadi mereka kasih-kasih free pass, e, gini, kamu bebas mau selingkuh sama siapa aja, saya juga bebas saya mau selingkuh sama siapa aja. Kita bikin aturan main, pokoknya hari ini saya nggak perlu sia sama kamu, kamu nggak perlu. Berapa hari ini? Nah kadang-kadang ada 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 yang kayak begitu. Nah bapak ibu kita tidak dikasih kebebasan untuk berbuat dosa, tidak. Kita tidak diberikan hal itu. Kita diberikan kebebasan untuk hidup baru di dalam Tuhan, bukan untuk hidup di dalam dosa. Jadi kondisi pembenaran itu bukan hall pass, bukan apa ya, bukan lisensi, bukan apa ya, semacam uh, apa ya, surat izin untuk hidup dalam dosa, tapi justru surat izin untuk hidup dalam kebenaran. Ini yang Rasul Paulus mau tekankan dalam Roma pasal 6 ini bahwa kita tidak diberikan kebebasan untuk bisa bebas berbuat dosa, tidak. Tetapi kita diberikan kebebasan untuk hidup di dalam Kebenaran ya, dibaptis di dalam kematian Kristus, dibangkitkan di dalam uh, kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jadi, dengan demikian, saya diberikan satu kuasa untuk hidup yang baru. Saya diberikan satu kemampuan, satu tanda, ya, satu uh, ini yang baptisan menjadi satu perlambang karya Kristus. Di dalam diri kita, melalui Roh Kudus, kita sudah dibersihkan, kita sudah diberikan apa ya, diberikan sesuatu yang baru. Kita menjadi satu, ayat lima, dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga sama, satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sekali lagi, mati dan bangkit dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita binasa. Dan dosa hilang kuasanya. Bapak Ibu, menghayati kematian itu perlu. Mati tidak bereaksi Orang mati tidak bereaksi, Bapak Ibu. Orang mati dicubit, nggak bisa ngebales. Orang mati digoda, tidak bisa terangsang. Orang mati diperlakukan segala sesuatu, dia tidak bisa bereaksi karena dia sudah mati. Ya. Maka, manusia lama kita itu sudah turut disalibkan supaya tubuh dosa itu hilang kuasanya. Hilang kuasa, jadi kita uh, tidak punya kuasa lagi untuk berbuat dosa sebetulnya karena kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus ada sesuatu yang baru ada suatu natur ya jadi kalau dalam terjemahan lain itu dikatakan mengetahui hal ini manusia lama kita itu disalibkan bersama dengan dia supaya tubuh dosa itu bisa dihancurkan dengan demikian kita tidak melayani dosa lagi jadi tubuh dosa itu dihancurkan jadi, the body of sin might be destroyed that henceforth we should not serve sin. Tubuh dosa itu bisa dihancurkan supaya kita tidak melayani dosa lagi. Jadi, tubuh itu di apa ya di diabolis, dihilangkan supaya kita tidak diperbudak lagi. Sekali lagi, hamba dosa ya. Kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Karena tubuh dosa itu sudah kuasanya dihancurkan, dimatikan. Nah, karena itu ini menandakan kematian Kristus yang di dalamnya kita mengenakan dan kita dibaptis. Nah, jadi kata manusia lama di sini. Jadi ada istilah manusia lama. Ini adalah gambaran manusia sebelum bertobat. Nah, manusia lama ini masih ada, Bapak Ibu. Ini sebelum kondisi sebelum bertobat. Ini adalah kondisi kita yang harus kita bawa manusia lama, jadi kondisi yang yang sebelum uh, bertobat, yang berada di bawah dosa, berada di bawah kutukan, berada di bawah hukuman. Nah ini manusia lama ini dikatakan put away atau put off, jadi ditanggalkan. Kalau di dalam uh, Kitab Efesus dan Kitab Kolose, jadi mengenakan Kristus menanggalkan yang lama. Ini adalah sesuatu uh, yang harus dilakukan terus-menerus ya. Mengenakan Kristus dan menanggalkan yang lama. Dan itu nanti proses yang satu lagi ya, yaitu proses kita yang disebut dikuduskan. Jadi kita diberikan satu satu kondisi yang yang baru sekarang ya. Nah, dosa itu digambarkan sebagai sesuatu yang ada di dalam diri kita yang lama, yang yang berada yang yang menjadi satu dengan kita sehingga dosa itu mengikat memperbudak kita kita menjadi terikat nah itu bukan berarti bahwa tubuh kita berbeda dengan jiwa kita tidak jadi um, tubuh dan jiwa kita itu menjadi satu tubuh dan jiwa kita menjadi satu ya kita tidak mengatakan yang diselamatkan hanya jiwa saja tubuh binasa tidak karena kita percaya ada yang namanya kebangkitan tubuh sehingga waktu dikatakan Tubuh kita berdosa itu sebetulnya bukan cuma masalah tubuh, manusia lama kita tubuh kita, bukan, tapi itu juga meliputi seluruh keberadaan diri kita. Jadi tubuh kita mewakili keadaan jiwa kita juga. Jadi mereka yang mati itu dibebaskan, ya, dibebaskan atau di-justified, dibenarkan dari dosa, atau sebetulnya ada satu pengertiannya, dibebaskan dari tuntutan hukum. Jadi orang yang sudah dibenarkan, ya, itu dia punya status. Status itu dibebaskan dari tuntutan hukum. Hukum tidak lagi bisa menuntut dia. Dia memang masih berbuat dosa, masih bisa. Ya, tapi statusnya itu benar. Nah, hukum nggak bisa tuntut dia lagi. Dia punya status yang baru. Nah, tetapi kan status yang baru inilah yang kemudian tadi kita bahas orang mau pakai. Oh, kalau gitu ya saya bebas dong. Saya bisa berbuat benar. Hukum udah nggak bisa ngapa-ngapain dia lagi. Hukum nggak berdaya gitu ya istilahnya. Tidak bisa hukum. Tidak bisa hukum. Aturan hukum tidak bisa hukum dia lagi. Nah, Bapak Ibu, ini 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 bahaya ya. Tapi ini juga satu keindahan. Seluruh dosa kita yang percaya para Kristus sudah ditanggung baik sebelum kita percaya ataupun sesudah. Ya. Tetapi itu enggak menjadi satu license sekali lagi untuk kita berbuat dosa, tidak. Tetapi justru kita untuk berbuat kebenaran. Nah, lalu lanjutkan di dalam ayat ke-7 dan ayat ke-8 dikatakan uh, bahwa sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Dia yang telah mati itu telah bebas dari dosa ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga, akan hidup juga dengan dia. Nah, jadi uh, ini uh, menggambarkan bahwa hidup kita itu nanti kelak dengan Kristus. Kita akan mengalami kebangkitan. Di dalam kebangkitan. Kita akan hidup. Ini, ini gambaran tentang akhir zaman ya. Gambaran tentang akhir zaman. Jadi ada karunia Allah yang akan menghidupkan kita yang berkaitan dengan dengan tubuh kita yang kalau kita sudah mati status kita sudah baru kita telah mati dengan Kristus kita akan hidup dengan dia masih berkaitan lagi dengan itu ayat 9 karena kita tahu bahwa Kristus setelah ia bangkit dari antara orang mati jadi ini bicara tentang kebangkitan tubuh ya dia tidak mati lagi Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi ayat-ayat ini berbicara tentang kebangkitan tubuh. Ya, jadi, nah waktu dikatakan Kristus mati, ini bukan berarti uh, natur ilahi dia mati, tidak. Tetapi dia harus mewakili manusia berdosa. Karena itu dia harus jadi manusia supaya dia bisa mati. Tapi natur ilahi Kristus tidak pernah mati. Dua natur dia, natur Allah dan natur manusia. Ini yang menjadi perdebatan yang sering membingungkan. Dua hal ini ada, tidak bercampur, tidak berbaur. ya Ini pengakuan iman, ya, kalsedon dan sebagainya sudah membahas soal ini. Bahwa Kristus tidak tercampur, tapi dia memiliki dua natur itu. Dan waktu dikatakan Kristus mati, bukan berarti natur ilahnya mati. Tapi natur manusianya, dia merendahkan dirinya mengambil rupanya kita. Dan nah, dengan dengan sukarela dia kemudian menaklukkan diri sehingga Kristus mati secara manusia, tetapi dia adalah Allah sejati karena itu dia, dia bisa bangkit kembali. Lalu dikatakan masih dilanjutkan lagi Ini masih berkaitan dengan kematian bagian ayat 10 yaitu bahwa sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Kristus betul-betul tidak pernah takluk kepada dosa atau terinfeksi oleh dosa. Tetapi dia menanggung. Ya. Dia tidak pernah terinfeksi oleh dosa. Ya. Dia kematiannya bagi dosa tapi dia tidak pernah terinfeksi sama sekali bagi dosa. Jadi dia dia mati dengan satu alasan untuk menebus. Gampangannya begini, kalau kita pengen Kristus tidak pernah berhutang tapi dia bayarin, gitu. loh Kalau kita misalnya kita makan atau kita punya hutang, lalu kita tidak sanggup bayar dan itu mematikan kita, bisa menghukum kita bahwa kita ke penjara. Terus ada satu orang yang tidak berhutang, bayarin kita. Dia sama sekali tidak uh, tidak punya hutang, dia menanggung hutang kita. Dia tidak berhutang tapi dia tanggung. Nah, demikian juga gambaran Kristus sama sekali tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa itu. Jadi dia sebagai manusia, dia suci, dia bersih, dia tidak terinfeksi oleh dosa, tapi dia menanggung akibat hukumannya. Nah, maka dengan demikian Kristus menjadi kebenaran bagi kita, dia menanggung menjadi dosa bagi dia dihukum bagi kita. Ya, kita diberikan kebenaran, Kristus menanggung dosa. Jadi ada pertukaran ya, pertukaran yang tidak adil. Kristus yang tidak berdosa menerima dosa saya, sedangkan dia yang benar kebenarannya diberikan pada saya. Sehingga waktu di kayu salib terjadi pertukaran perpindahan ini, pertanggungan ini, Kristus sama sekali asli dia tidak berdosa. Dia tidak berhutang, dia suruh bayarin. Saya yang berhutang, saya malah bebas dari bayaran. Nah itu itu menjadi menjadi pertukaran. Jadi status saya sebetulnya berdosa, tetapi saya dibenarkan. Status dia tidak berdosa, tetapi dia disalahkan status dia dia tidak berhutang tapi dia harus nanggung nanti harus bayar nah, maka dikatakan dia adalah yang tidak berdosa maka ini mau menggambarkan hidup Allah yang permanen di dalam Kristus itu hidup yang tidak bisa dimatikan yang membangkitkan Kristus ada di dalam Kristus maka ini juga menggambarkan hidup kita yang baru yang digambarkan sudah hidup baru di dalam Kristus itu juga permanen dan bebas dari dosa. Sama seperti Kristus hidupnya itu permanen dan bebas dari dosa. Makanya dia bisa bangkit. Demikian juga kita juga waktu kita dipersatukan dengan Kristus, kita punya hidup yang permanen yang bebas yang bebas dari dari dosa, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kemudian dalam ayat 11 demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Dalam Kristus, Tuhan kita. Nah, jadi dengan demikian, kita memandang, melihat posisi kita. Betul-betul, kita sudah mati terhadap dosa. Waktu kita mengakui, kita percaya pada Kristus. Waktu kita, sebenarnya, bukan baptisan, itu bukan peristiwa. Waktu kita dibaptis, baru kita percaya, tidak. Baptisan itu setelah kita percaya, kita mengakui di depan umum. Tetapi sebelumnya kita sudah memiliki hidup yang baru. Nah maka kalau kita mempelajari yang namanya Ordo Salutis. Setelah seseorang itu dibenarkan di oleh Tuhan. Setelah dia dibenarkan posisi dia adalah posisi yang baru. Posisi dia sudah punya hidup yang baru. Maka saat itu juga ada pertobatan yang menghasilkan. Pembenaran dan pengudusan dia. Jadi seseorang dipilih oleh Tuhan. Setelah itu dari panggil. Ya, panggilan Tuhan berlaku pada semua orang, tapi bagi orang berdosa yang mau menerima Kristus dia dilahirkan kembali. Lalu setelah itu dia dipertobatkan. Ini karya Roh Kudus semua. Jadi dia dia dipilih sebelum dunia dijadikan. Lalu kemudian dipanggil maka dia bisa berespon dengan bertobat dan kemudian dia dibenarkan dan dia kemudian mengalami pengudusan di dalam Tuhan. Dia hidupnya menjadi makin lama diperbarui. Waktu dia sudah dilahirkan kembali, dia sudah dikasih natur baru, otomatis ada pengudusan. Itu pasti adalah sesuatu hal yang yang menyusul. Bapak Ibu kalau seseorang mengatakan dia sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, otomatis dia punya hidup yang baru. Punya kecenderungan yang baru natur yang baru. Maka cara kita memandang juga begitu. Saya sudah punya natur baru yang mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah dalam Kristus. Nah nanti kita bahas masalahnya, tapi cara kita memandang diri kita adalah status saya adalah status yang baru sekarang. Bukan cuma status, kondisi saya juga. Status saya memang kalau mau kita bagi ada dua ya, status dan kondisi. Karena bisa jadi kedua hal ini berbeda kan. Statusnya baru, tapi kondisi hidupnya kok lama gitu loh. Misalnya ada orang ngomong, ngaku sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kok cara hidupnya masih begitu, masih nggak benar gitu. Nah, maka ini yang kemudian dijelaskan di dalam teologi sebagai proses sanctification. Jadi proses pengudusan. Nah proses pengudusan adalah proses yang tidak terjadi di dalam satu hari. Status sudah benar, tapi kondisi dibenarkan itu adalah kondisi yang terus-menerus kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi cara kita memandang demikian cara kita memandang adalah bahwa kamu telah mati bagi dosa. Itu cara kita terlepas dari kondisi kita seperti apa sekarang. Status sudah baru, maka cara pandangnya juga harus baru. Kamu sudah hidup di dalam Kristus. Jadi dengan demikian kita eh, kuasa dosa ya. Jadi kuasa itu sudah dihancurkan dengan demikian kita sudah diselamatkan cara kita pandang juga saya sudah selamat kondisi masih naik turun tapi saya sudah selamat lalu ayat 12 hendaklah dosa nah sekarang itu setelah dia mengatakan uh, status yang baru cara kita memandangnya adalah berdasarkan status itu sekarang kondisinya dosa jangan lagi jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi kalau kamu sudah memandang demikian dosa jangan lagi mem, jangan jangan berkuasa di dalam your mortal body kalau terjemahan bahasa lain berkuasa dalam tubuhmu yang fana. Jadi manusia lama kita betul sih sudah disalibkan bersama dengan Kristus dan inilah posisi kita kondisi kita ya posisi kita betul-betul kita sudah mati di dalam Kristus tetapi hidup kondisi yang aktual ya jadi kondisi kalau kita bilang de facto dan de jure gitu ya secara hukum statusnya benar ya tetapi secara fakta nah ini kan masih jadi tanda tanya maka Rasul Paulus pertama dia minta pandanglah statusmu ini kamu sudah benar. Pandanglah kondisimu sebagai kondisi yang sudah dibenarkan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu sudah mati, kamu sudah dibenarkan, kamu sudah dalam Kristus. Nah, tetapi setelah itu dia melanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Dia mengatakan ayat 12, Dosa jangan lagi berkuasa atas tubuhmu. Dosa jangan lagi berkuasa dengan tubuhmu. Jadi hidup kita itu bisa berbeda dengan status kita nah ini ya sudah ditebus sudah sudah dibenarkan sudah tapi hidup bisa berbeda dengan statusnya karena eh, kita masih berada di dalam tubuh ya, masih berada di dalam kecenderungan tubuh masih berada di dalam mortal body jadi tubuh yang binasa itu masih ada hawa nafsu yang tersisa dan dosa itu masih Merupakan satu kuasa yang belum dihancurkan sepenuhnya, ya. Jadi, masih ada dosa itu masih kadang-kadang berkuasa atas kita. Nah, maka eh, kelahiran baru itu memang merubah natur kita. Tetapi tidak menghancurkan seluruh kecenderungan dosa. Nah, ini yang sulit ya. Kelahiran baru itu merubah natur, tetapi tidak menghancurkan seluruh kecenderungannya jadi fakta ya lahir baru. Tapi kecenderungan. Nah, ini yang masih dilatih. Jadi natur yang baru diberi kuasa. Tapi kuasa itu perlu dilatih, Bapak Ibu. Kita diberikan status yang baru, oke. Okay. Tapi status itu perlu dilatih. Jadi misalnya ini status ya dan juga keadaan kita ya. Tapi kecenderungannya masih dilatih. Mungkin gambarnya seperti ini bapak ibu. Kalau seseorang itu e, naik kelas, dia menjadi tanda kutip mahasiswa atau dia menjadi siswa SMA, high school, ya student ya. Jadi status dia sudah di situ. Tetapi kan, oh ya saya udah punya status, happy enggak? Artinya dia masih belajar kan setelah itu. Setelah dia punya status mahasiswa, maha lo ya, maha ya. Graduate student ya, apa ya? Undergraduate ya. Saya saya suka bingung. Under undergraduate ya. Undergraduate student berarti dia dia student. Maka dia harus membuktikan status dia itu dengan belajar. Maka kecenderungan ini harus dilatih. Natur dikasih tetapi itu adalah benih bukan buah. Dia harus dilatih. Makanya orang Kristen tidak otomatis setelah dia diberikan natur yang baru. Dia sudah punya cara pandang baru, saya dibenarkan, itu betul. Tapi hidup dia kalau tidak dilatih, ya jangan lupa loh, kamu hamba dosa. Maka kamu perlu melatih. Selera kita, natur kita yang lama, itu masih ada sehingga kebiasaan kita kesukaan kita ya kecenderungan kecenderungan berdosa kita hawa nafsu kita itu masih ada tidak otomatis dirubah ya, tidak otomatis dirubah ya pendeta ivan pernah kasih contoh yang lucu sekali ya saya saya masih ingat mungkin saya pernah pakai dalam kesempatan lain saya pakai juga ya jadi begini satu-satu ada orang yang tangannya hancur gitu hancur terus diperban dia datang ke dokter dokter eh, Ya dirawat lah ya, setelah dirawat diperban gitu, orang tuh tanya sama dokter. Dok, ini tangan saya bisa sembuh apa enggak? Bisa, bisa. E, nanti saya bisa nulis lagi enggak? Bisa. Saya bisa pakai tangan saya, bisa. Ini. Hancur nih dok, hancur. Terus dia tanya, dok nanti saya bisa main piano enggak? Dokternya bilang, bisa. Terus dia, kok heran ya dok, kenapa? Saya enggak pernah latihan piano sebelumnya. Ya iyalah, aneh kan gitu kan tangan dia sembuh betul itu namanya natur yang baru gitu ya ya gambaran natur yang lama sih tapi pas lagi, dari nggak sembuh jadi sembuh itu namanya natur yang baru tapi apa begitu sembuh langsung bisa main piano yang enggak dia masih berlatih kan bapak ibu kan dia masih les nah demikian juga kalau kita tanya Tuhan saya udah lahir baru belum udah udah eh saya bisa hidup suci bisa bisa kok heran ya Tuhan kenapa kok saya belum hidup suci Iya, iya kamu nggak pernah latihan kamu sudah dikasih tetapi cara pandangmu betul, tapi kamu perlu dilatih. Nah, maka hendaklah dosa jangan lagi berkuasa atas tubuhmu yang lama. Nah ini kan satu nasihat. Bapak Ibu, Tuhan tidak memberikan barang jadi bagi kita. Tuhan berikan benih. Kalau lahir baru itu kita disebut sebagai bayi rohani. Maka bayi ini perlu minum susu, perlu belajar merangkak, perlu belajar berdiri, berjalan, berlari, dia perlu berpikir dia perlu sekolah kan. Berarti itu proses awal lahir baru itu Bapak Ibu. Cara memandang itu baru. Dosa jangan lagi berkuasa. Jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu. Ya, jangan menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Jadi waktu kamu sudah mengetahui hal itu masih ada kecenderungannya, masih ada yang perlu dilatih. Jadi dengan demikian aku eh, Rasul Paulus pun mengatakan hal yang sama ya agak mirip di dalam bagian yang lain ya Filipi pasal 3 di dalam ayat yang 10 Rasul Paulus mengatakan begini ya um, saya agak susah cari ayatnya yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kemat Aku mau mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitan, bersekutu dalam penderitaan, serupa dalam kematian, mengenal kuasa kebangkitan, bersekutu dalam penderitaan, dan menjadi uh, serupa di dalam kematian. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, waktu kita melawan dosa, ya kita Melawan dominasi dosa atas kita. Memang dosa itu natur lama masih ada di dalam kita. Nah tetapi sekarang saya bukan lagi hambanya dosa. Nanti akan dibahas ya. Saya sudah menyerahkan allegiance to apa ya? Uh, di dalam terjemahan Indonesia. Saya sudah uh, men menyerahkan penaklukan saya kepada bukan lagi kepada dosa. Sebelumnya saya allegiance to sin. Sekarang saya allegiance to Christ. Saya menyerahkan diri saya sekarang bukan lagi kepada dosa. Maka waktu saya punya hawa nafsu, ya, ketaatan itu adalah entah saya menyerahkan dosa yang berkuasa di atas tubuh kita, ya janganlah dosa berkuasa lagi atas tubuh kamu, atau saya kemudian eh, melepaskan itu dan menyerahkan kepada Kristus. Jadi di dalam natur kita yang baru. Ya. Dosa itu sudah tidak punya kuasa lagi untuk um, untuk apa ya? Dia tidak punya kuasa lagi atas diri kita. Sehingga kita bisa tidak menyetujui dia. Kita punya will. Kita able not to sin. Pose non pecare. Kita punya kemampuan untuk tidak berdosa yang harus dilatih. Karena bayi yang baru berjalan itu kan bisa jatuh. Ya kan? Bayi yang masih minum susu kan belum bisa makan makanan keras. Tapi bayi itu waktu dilatih, makin lama makin bisa makan makanan keras. Nanti dia bisa berlari. Bayi baru lahir, nggak mungkin jadi sprinter yang lari apa 100 meter 10 detik. Nggak mungkin. Dia butuh waktu begitu panjang sampai bisa sampai proses itu. Nah itu namanya proses pengudusan Bapak Ibu. Tapi dia sudah bayi. Sudah punya natur manusia yang baru. Demikian juga bapak ibu dan saya, maka orang Kristen perbedaannya bukan di dalam status. Statusnya sama, perbedaannya di dalam latihannya. Jadi, status kita ini sama: cara kita memandang, "Saya sudah mati terhadap dosa, sudah, tapi kecenderungan kita terhadap manusia lama itu masih ada, dosa itu masih ada." Maka kata manusia yang yang berdosa itu ya. Jadi ini adalah um, sesuatu yang yang filthy ya, sesuatu yang yang kotor, sesuatu yang apa ya. Jadi saya sudah punya natur baru, cuma natur lama saya yang kotor itu masih ada gitu. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 7 itu harta rohani itu kami miliki dalam bejana tanah liat, bejana yang tidak mulia, bejana yang kotor, ya, bencana yang sebetulnya tidak berguna ya jadi um, 2 Korintus pasal keempat di dalam ayat yang ketujuh Rasul Paulus bilang kami memilih harta ini kami punya dalam bejana tanah liat supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu dari Allah dan bukan dari diri kami ini inilah natur yang lama jadi sudah ada natur yang baru yang dikenakan tetapi masih ada natur lama yang masih dilatih yang harus ditaklukan. Nah. Maka Bapak Ibu, Kristus ada di dalam kita. Roma pasal 8 ayat 10 mengatakan, "Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran." tubuh mati karena dosa roh adalah kehidupan karena kebenaran. Nah, ini tentang roh dan tubuh ya kalau kita bicara terus ya, akan ada banyak hal yang dapat kita bicarakan. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, "Berjaga-jagalah dan berdoalah." Roh penurut daging lemah, tubuh ya. Jadi, waktu bicara tubuh itu bukan cuma bicara tentang tubuh secara fisik, tapi kecenderungan natur kita itu natur berdosa kita itu lemah. Natur yang baru itu kuat. Sehingga kita menggunakan natur yang baru di dalam Kristus untuk menolong kita. Natur yang baru itu. Jadi karena ada satu roh di dalam diri kita yang baru, Roh Kudus yang diberikan dan juga roh kita sudah diperbaharui. Nah, karena itu E13, jangan menyerahkan anggota tubuh untuk dipakai, ya. Members, jangan menyerahkan sebetulnya terjemahan asli anggota-anggotamu. Jadi, ada yang mengatakan ini bukan berarti mata, lidah, tangan, kaki, dan sebagainya, tetapi artinya semua yang menjadi natur manusia kita, entah tubuh secara fisik, ataupun pikiran, ataupun roh, atau... Ya, Keberadaan kita sepenuhnya gitu ya, seluruhnya members. Dia bukan bilang body members, tapi seluruh members. Jadi seluruh keberadaan kita itu harusnya dibaktikan, di apa? Dipersembahkan kepada Tuhan. Maka kita diminta untuk mematikan. Kalau di dalam Kitab Kolose ya, Kolose pasal yang ketiga, di dalam ayat yang kelima itu dikatakan matikanlah dalam dirimu di dalam dirimu ya, membersnya itu ya. Segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, natur kita sudah baru tapi kita masih dikasih nasihat semacam ini. Artinya tidak otomatis terjadi. Naturnya sudah baru, kecenderungan untuk mentaati Tuhan itu sudah ada. Tapi kita disuruh berlatih untuk mematikan. Ya, imoralitas seksual ketidakmurnian hawa nafsu nafsu jahat ya iri hati yang adalah penyembahan berhala itu ada dalam diri kita jadi dengan demikian eh, gambaran tentang tubuh ini adalah gambaran tentang anggota seluruh kita ini baik tubuh maupun jiwa kita itu dilarang untuk berbuat dosa tetapi diri kita didorong untuk menyerah kepada Tuhan Anggota tubuh kita dilarang untuk berbuat dosa. Tapi diri kita didorong untuk um, menyerah. Untuk kembali pada Tuhan. Nah orang Kristen yang sudah lahir baru itu mempersembahkan dirinya. Ini latihannya. Mempersembahkan dirinya seluruhnya untuk melayani Tuhan. Nah, dan hawa nafsu dia. Bapak Ibu ini yang disebut sebagai consecration atau persembahan. Kalau di dalam Roma pasal 12. Persembahkanlah. Dirimu, tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Setelah kita punya natur baru, kita bisa melakukan itu, kita bisa mempersembahkan tubuh kita. Tetapi ini butuh latihan, latihan mematikan, dan latihan mengenakan, mematikan dosa, mengenakan Kristus, mempersembahkan diri kita sepenuhnya. Nah, lalu, di dalam bagian ini di dalam ayat 13 itu janganlah, ayat 13 ya janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu ya, yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya, kalau terjemahan lain itu dikatakan jangan juga neither, jangan juga menyerahkan anggota-anggotamu sebagai instrumen atau sebagai senjata senjata ketidakbenaran bagi dosa. Tetapi persembahkanlah dirimu kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu kata e, di dalam bahasa Indonesia sih tidak muncul. Bahasa Indonesia itu mengatakan menyerahkan anggota tubuhmu. Dipakai sebagai senjata kelaliman. Ya muncul juga ya. Serahkanlah dirimu kepada Allah. Jadi ada dua kata serahkan. Yang pertama menyerahkan anggota tubuh kepada dosa. Sebagai senjata kelaliman. Yang kedua serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Nah Bapak Ibu di dalam bahasa aslinya kata yang digunakan di sini itu kata yang apa kata yang muncul itu punya dua tensis yang berbeda. Jadi yang yang pertama frasa yang pertama menyerahkan anggota tubuhmu itu dikatakan dalam ayat e 13 kepada dosa sebagai senjata kelaliman. Ini terjemahan Indonesia baik sekali kata senjata ya. Jadi memang dipakai dipersenjatai untuk uh, si jahat gitu ya. Nah, jadi ada ada nuansa perang. Dia memakai tubuh kita untuk berperang, melakukan kehendak dia. Jangan menyerahkan. Nah, kata menyerahkan ini bentuknya adalah present. Yang pertama, jangan kamu terus menerus ya Jadi present ya di dalam kondisi ini yang repeated action. Tetapi yang kedua, nah ini yang unik ayat 13 itu serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang dahulu mati tapi sekarang hidup. Nah, yang menarik adalah kata yang kedua itu auris bentuknya. Jadi suatu tindakan yang sudah dilakukan yang sudah eh, dianggap sudah selesai. Jadi dirimu itu sudah selesai. Sehingga kalau mau diterjemahkan, kalimatnya ini maksudnya lah waktu kita penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang sudah kita lakukan sekali untuk selama-lamanya. Sekali lagi, kalimat kedua: serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang sudah kita lakukan sekali untuk selama-lamanya. Sedangkan kita menyerahkan anggota-anggota kita, baik tubuh maupun jiwa kita, itu adalah suatu alatnya dosa yang kita lakukan sebagai tindakan terus-menerus. Penyerahan diri kita kepada Tuhan itu sekali untuk selama-lamanya. Tapi penyerahan diri kita kepada dosa adalah sesuatu yang terus-menerus. Sehingga kalau mau dimakan, jangan terus-menerus. Atau sebetulnya jangan lagi melakukannya. Kamu kan terus-menerus nih menyerahkan diri dalam dosa. Padahal kamu di masa lalu, kamu sudah menyerahkan dirimu sekali untuk selama-lamanya kepada Tuhan. Itu sudah terjadi. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu dan saya percaya pada Kristus, kita sudah menyerahkan diri dan tubuh kita satu kali untuk selama lamanya kepada Tuhan. Maka sekarang kita nggak boleh lagi terus menerus menyerahkan diri kita dalam dosa. Bukan cuma terus nggak boleh lagi sebetulnya. 14, karena sebab kamu tidak di, akan dikuasai lagi atas uh, kuasai lagi oleh dosa, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Kamu berada di bawah kasih karunia. Jadi, ini ada gambaran masa depan. Kamu tidak akan, jadi ada sesuatu ya, will. Ada satu bentuk future, bentuk sesuatu yang terjadi masa depan. Jadi, artinya bahwa Tuhan, jikalau kita berespon kepada kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak akan membuat dosa berkuasa atas kita. Jikalau kita berespons pada kasih karunia Tuhan, maka kita tidak akan dosa tidak akan berkuasa pada kita. Nah ini ya. Respons pada Tuhan, dosa tidak akan lagi berkuasa atas kita. Jadi Respon pada Tuhan, dosa tidak berkuasa lagi. Bapak ibu ini mengingatkan kita pada perkataan Yakobus juga, meskipun dalam konteks yang berbeda, ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Beresponlah kepada Tuhan, maka dosa tidak akan lagi berkuasa bagi kita. Jadi, kenyataannya, kalau kita melatih kemauan kita, kita akan mampu untuk melawan dosa. Jadi, latih kemampuan, latih will, latih kemauan. Sorry ya, bukan kemampuan, latih kemauan, latih mau, maka kita bisa lawan. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dia akan lari daripadamu. Kita bisa melawan dosa juga kalau kita pelatih will kita sekali lagi bapak ibu ini ini bukan proses satu hari ya. ya jadi alasannya apa alasannya adalah karena kita tidak di bawah hukum taurat ya hukum taurat itu memberikan suatu ya tadi x-ray ya memberikan suatu fonis atau memberikan pernyataan ini dosanya ini jadi nggak misalnya polisi sekarang kan ada yang kamera ya, kamera apa? Kamera di dekat lampu merah itu ya, biasanya kalau orang uh, main HP atau apa, dia melanggar lampu merah. Kamera itu bakal jepret gitu kan, apa plat nomornya dan sebagainya. Itu kayak hukum Taurat gitu ya. Jadi dia menyatakan kesalahan kita, kamera itu ya, menyatakan kesalahan kita, menyatakan hukumannya secara penuh, tapi tidak memberikan kita kemampuan untuk bisa bebas dari hal itu, menyatakan pelanggaranmu ini ini dan ini secara jelas, kamu tidak lagi berada di bawah itu, kamu nggak di bawah lagi hukum yang jepret kamu itu, tapi kamu berada di bawah kasih karunia. Nah, kasih karunia justru terbalik memberikan kita kuasa. Hukum Taurat menyatakan kesalahan, kasih karunia memberikan kuasa untuk bisa melewati atau memenangkan kesalahan itu, memenangkan dosa itu tidak mampu. Jadi, misalnya, kalau orang ngomong, "Ya, kamu makan bergizi, ya jaga kesehatan, ya?" karena saya lihat, "Kamu makananmu nggak bergizi dan kamu tidak jaga kesehatan, ya?" Misalnya, negatif itu, "Kamu tidak makan makanan bergizi, kamu tidak jaga kesehatan." Itu namanya hukum Taurat, kalau kita ngomong gitu. Tapi, kalau kita ngomong sama orang, "Saya lihat makananmu kurang baik, saya lihat makananmu kurang bergizi." Oke. Okay. Jangan khawatir, mulai sekarang sampai kamu lulus, saya akan supply semua makananmu. Apa yang saya makan yang bergizi, kamu ikut makan. Nah, itu namanya memberikan kuasa, Bapak Ibu. Kalau orang cuma ngomong, makananmu nggak bergizi, makananmu nggak itu, itu nggak memberikan kuasa. Tapi kalau, oke, okay, saya lihat kamu ini, oke. Okay, saya lihat kamu juga tidak punya kemampuan untuk beli, saya belikan. Kamu jadi anak saya, saya angkat. Nah, itu waktu kita memandang, memahami kalimat ini, Dosa tidak lagi punya kuasa karena kita berada di bawah hukum Taurat. Ya, kita tidak di bawah hukum Taurat. Hukum yang cuma menyatakan kesalahan kita tapi tidak memberikan kita kemampuan untuk bisa bebas dari hal itu. Maka dengan demikian ini ini menjelaskan ya. Di dalam ayat 12 tadi kan dosa jangan lagi berkuasa. Kenapa jangan lagi berkuasa? Ya karena kita sekarang tidak lagi takluk kepada dia. Kita takluk kepada raja yang yang kita harus taat tetapi bukan cuma e, raja itu yang kita harus taat, ya Kristus yang harus kita taati. Kita, e, kita tahu bahwa dosa itu masih akan berusaha kuasa manusia lama itu masih ingin mencoba merebut diri kita, tapi sia-sia. Kenapa? Karena kita bisa melawannya. Kenapa? Karena kita diberikan kuasa. Karena kita diberikan kuasa itu. Jadi Bapak Ibu bagi kita yang terikat dosa, dosa tertentu. Pertama cara kita memandangnya adalah kita sudah mati terhadap dosa. Kedua, kita diberikan kuasa sama Tuhan. Ketiga, kita bisa melawan. Kita bisa menang. Maka ada aspek yang lain ya di sini nanti kalau ayat 15, jadi bagaimana? Akankah apakah kita berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Ya kan udah nggak disorot lagi nih. Sudah tidak pakai kamera CCTV lagi. Udah kan? Saya kan sekarang dibawa kasih karunia nih, saya dibebaskan. Nah, sekali-kali tidak. Nah, jadi ada aspek yang lain. Jadi prinsip dari hukum Taurat itu adalah memastikan orang mentaati perintahnya. Prinsip hukum Taurat. Tetapi prinsip dari kasih karunia adalah menerima iman meskipun ketaatan mutlak itu belum bisa dilakukan. Oh, ya. Jadi Prinsip hukum Taurat kamu harus taat kamu tahu. Tapi kalau prinsip di dalam kasih karunia adalah imanmu diterima walaupun kamu dan saya tidak mampu melakukannya. Jadi walaupun dosa itu masih ada infeksinya atas kita ya. Tetapi dia tidak akan menjadi tuan atas kita. Yang mampu menghukum kita lagi itu maksudnya. Hukum Taurat menyatakan dosa itu masih ada. Nih kamu pasti sorot masih ada. Tetapi kamu tidak dihukum lagi. Kamu tidak Dihukum lagi, ya. Jadi, karena itu, kita diberikan suatu yang baru. Kita berada di bawah kasih karunia, sehingga kita e, dosa tidak lagi menjadi tuan kita. Dosa tidak lagi menjadi tuan kita. Yang memang artinya kita punya kekebalan, kalau saya berbuat dosa, tetapi itu artinya dia tidak menjadi tuan kita lagi. Jikalau dalam prakteknya kita tidak mau tunduk kepada kita, kita mau latih kemauan kita untuk melawan dia dosa tidak lagi jadi Tuhan kita. Maka dalam prakteknya saya harus melawan dia di dalam setiap kesempatan. Baru kemudian kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat. Nah Bapak Ibu kemudian, kemudian lanjut ayat 16. Nah ini sekarang baru membahas sekarang setelah kita bahas sekian panjang lebar tentang pendahuluan ini. Kita baru bahas sekarang tentang masalah perbudakan ini. Ayat 16. 16 Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan tubuhmu dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang pimpin kamu kepada kematian atau kepada ketaatan yang pimpin kepada kebenaran dosa kepada kematian ketaatan kepada kebenaran jadi ada dua aspek Waktu saya dibebaskan dari dosa, saya bebas dibenarkan. Sekarang saya menjadi hamba kebenaran. Jadi pasangannya ya. Bebas dari dosa berarti menjadi hamba kebenaran. Pasangan ini langsung terjadi. Waktu saya dibebaskan, saya otomatis, saya menjadi hamba yang satu lagi. Kita tidak pernah lepas, Bapak Ibu. Kita adalah makhluk ciptaan. Saya selalu terikat, dan Bapak Ibu selalu terikat. Saya tidak pernah free sama sekali. Saya entah menjadi hambanya dosa, takluk kepada dia, atau menjadi hambanya kebenaran. Tetapi bedanya, sebetulnya ini mengikat, ini membebaskan. Kita dibebaskan dari dosa menjadi hambanya kebenaran. Jadi tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Kita tidak lagi melayani dosa. Kita tidak lagi melayani dosa. Jadi waktu Bapak Ibu dan saya percaya pada Kristus, saya sudah dalam Bapak Ibu dan saya dalam status yang baru. Cara kita pandang udah lain. Saya tidak lagi berada di bawah dosa. Saya menjadi sekarang ayat 18 ya. 17 syukur pada Allah dahulu kamu memang hamba dosa diulang lagi ya sekarang kamu dengan segenap hati mentaati pengajaran yang teruskan pada kamu 18 kamu dimerdekakan dari kebenaran dari dosa dan menjadi hamba kebenaran menjadi hamba kebenaran ayat 19 aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu jadi sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran nah sekarang hamba dosa itu juga sebutan lainnya hamba kecemaran cemar ya jadi tidak pure tidak murni hamba kecemaran dan kedurhakan kecemaran kedurhakan yang membawa kamu kepada kecemaran dan kedurhakan cemar durhaka jadi kedurhakan itu juga menjadi sebutan yang lain bahwa kamu sekarang kamu harus menyerahkan dirimu ah, tubuhmu menjadi hamba kebenaran bahwa kamu kepada pengudusan jadi kamu menyerahkan Uh, Paulus mengatakan, aku mengatakan ini karena kelemahan kamu. Di dalam terjemahan lain itu, infirmity of your flesh, kelemahan tubuhmu. Jadi artinya tubuh bukan tubuh daging, kelemahan dagingmu. Artinya Bapak Ibu dan saya kita punya uh, apa ya, dal cara pandang rohani yang tumpul. Kita punya cara pandang rohani yang tumpul. Paulus mengatakan ini karena cara pandang rohani kita tumpul. terjemahan yang lebih tepatnya. Aku berkata ini kepada kamu karena kamu punya cara pandang rohani yang tumpul. Ya. Kamu tidak mengikuti roh. Ya. Kamu tidak mengikuti roh. Kamu punya cara. Karena itu karena cara pandangmu tumpul. Bapak Ibu, kenapa Daud jatuh ke dalam dosa? Ya. Kenapa Petrus menyangkal Tuhan tiga kali? ya dan sebagai lagi ya dan semua kelemahan orang percaya. kenapa bapak ibu dan saya jatuh ke dalam dosa setelah kita percaya karena cara pandang kita yang tumpul karena cara pandang kita yang cara pandang rohani kita nah karena itu kita waktu cara pandang kita tumpul kita menyerahkan diri kita kepada kecemaran manakala setiap kali bapak ibu dan saya berdosa itu karena cara pandang kita yang tumpul ayat 19 Aku mengatakan ini karena secara manusia kelemahan kamu itu di zaman Indonesia. tapi lebih tepat aku mengatakan ini karena cara pandang rohanimu yang tumpul itu cara cara dagingmu memandang itu kamu telah menyerahkan dirimu ya menyerahkan tubuhmu untuk melakukan kecemaran ya kedurhakaan jadi um, Rasul Paulus mengatakan saya tahu inilah kondisi kemanusiaan kamu yang tumpul itu Nah, karena itu saya sekarang memanggil kamu untuk menyerahkan ketaklukan yang sama. Seperti dulu kamu takluk kepada dosa, sekarang kamu takluk kepada kebenaran. Saya meminta kamu untuk hal itu. Karena cara pandangmu yang yang tumpul itu ya. Karena waktu kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada kecemaran, kepada pelanggaran, sekarang kamu serahkan kepada kebenaran untuk kamu dikuduskan. Indonesia terjemahnya baik ya. Kamu dikuduskan, jadi ada perubahan posisi penyerahan. Sekali lagi, ya, Bapak Ibu, tadi kan bagaimana cara kita bisa menang atas dosa dengan kita menyerah kepada Kristus, dengan kita melatih kemauan kita untuk takluk kepada Dia, dan karena itu membaktikan menyerahkan anggota-anggota kita, baik tubuh ataupun jiwa kita. Melayani tuan yang baru, hamba. Ya, sebagaimana dulu saya menyerahkan tubuh saya yang lama kepada tuan yang lama. Jadi sekarang saya menyerahkan diri saya kepada tuan yang baru, ayat 20. Kemudian katakan, sebab pada waktu itu kamu hamba dosa, kamu bebas. Dari kebenaran apa itu bebasnya? Jadi bapak ibu, di sini maksudnya adalah... Uh, kamu tidak terikat kebenaran tadinya tapi kamu menjadi hambanya dosa jadi selalu terikat tetapi dulu tidak kepada kebenaran nah tetapi di sini waktu dulu kamu hamba dosa kamu terikat kepada dosa sekarang kamu sudah sudah diminta akan untuk menyerahkan anggota tubuh kepada tugas penyembahan yang baru tugas penyerahan yang baru dulu saya sepenuhnya, satu-satunya saya melayani dosa. Tetapi sekarang saya menyerahkannya. eh 21 mengatakan, buah apa yang kamu petik daripadanya? Sama sekali nggak ada, buah apa? Setelah kamu berbuat dosa, kamu dapat buah apa? Nah, kita eh, tahu setelah orang berbuat dosa, buahnya itu tidak ada hal yang baik, tetapi malu dan kematian. Jadi sekali lagi waktu orang berbuat dosa dia tidak ada buah lain. Kesudahan semuanya itu adalah kematian. Dan kamu merasa malu. Berarti buah dari dosa adalah rasa malu dan kematian. Itu cara kita memandang kan harusnya kan. Tapi kelemahan manusiawi kita membuat kita tidak bisa melihat itu memalukan dan itu mematikan. Tetapi kemudian 22. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Nah, hamba kebenaran istilah lainnya adalah hamba Allah. ya. Jadi hamba kebenaran atau hamba Allah. Jadi kemerdekaan dari dosa menjadikan kita hamba Allah. <tuh> Lalu kamu beroleh buah. Jadi ada buah yang lain lagi. Memberoleh, membawa kamu kepada pengudusan. Membawa kamu kepada pengudusan. Jadi, pelayanan yang baru dulu, perbudakan kita yang lama itu membawa kepada malu dan kematian. Jadi, hamba dosa ini buahnya ya. Malu, shame, and death, mati. Tetapi, waktu saya menjadi hamba kebenaran, buahnya, hamba Allah, bawa saya kepada pengudusan. membawa saya kepada pengudusan dan akhirnya kepada hidup yang kekal. Kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, maka buah yang dikatakan dari kamu bebas dari kebenaran itu apa? Kamu mengerjakan hal-hal yang menyenangkan dagingmu dan saya mengerjakan hal yang menyenangkan. Di mana sekarang kamu malu itu menjadi satu-satunya buahnya. Kamu malu karena akhirnya adalah satu kematian. Nah, Bapak Ibu, buah ini ada yang menerjemahkan adalah semacam pohon. Ya, jadi, buahnya maksudnya akibatnya uh, gini: buah yang dikatakan di sini itu action tindakan kita. Tindakan-tindakan kita dianggap sebagai pohon. Maksudnya, itu bukan upahnya. Apa yang saya lakukan itu adalah penyebabnya. Jadi buah yang disebutnya adalah penyebab dan akibatnya adalah kematian. Akibatnya adalah kematian. Jadi fruit of his actions, buah dari tindakan-tindakan kita. Ya, itu nanti kita akan menimbulkan kematian. Sedangkan Rasul Paulus itu di dalam bagian lain, dia selalu mengatakan dengan jelas sekali bahwa dosa itu nggak ada buah sama sekali. Jadi sebetulnya kalau ini dosa disebut buah, itu bukan buah. Dosa nggak ada buah sama sekali. Beda dengan roh. Karena roh kan ada buah roh ya. Buah roh yang punya sembilan rasa dalam Galatia pasal 5 itu ya. Ayat 22. Jadi ada beda. Karakter-karakter yang baru itu buah. Dosa tidak menghasilkan buah. Jadi ini cuma untuk perbandingan saja. Tapi itu bukan buah sama sekali. Itu bukan buah. Dia menghasilkan kematian, menghasilkan kegelapan. Jadi intinya ini waktu kita menjadi hamba dosa, tidak ada hasil apa-apa sama sekali. Beda waktu kita menjadi hamba kebenaran. Beda sekali. Hal yang membuat kita malu adalah perbuatan kegelapan di dalam ayat 21. Satu, ya, kamu menyerahkan diri, kamu semuanya itulah kematian, buah yang kamu lakukan. Itulah buah kegelapan ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 11 jadi dosa itu mandul, dosa hanya menghasilkan kematian, dosa tidak menghasilkan buah. Pohon pengetahuan baik dan buruk itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan kematian. Nah, Bapak/Ibu, kalau kita punya cara pandang semacam ini, kemudian kita latih ya, kita akan mengetahui tipuannya. Kayak e, seseorang yang memberikan tipuan bagi anak-anak ya, gula-gula yang adalah pemanis buatan ya gula-gula yang hanya gula saja tidak ada gizi apapun sama sekali bapak ibu dapat bayangkan manis tapi nggak ada hasil apa-apa kalau anak kecil hanya dikasih makan permen sama satu anak lagi dikasih makan sop dia kasih makan apa ya daging yang berkualitas ya sop sayur ya buah-buahan ya vitamin mineral dan sebagainya satu lagi cuma dikasih makan permen. Dan gula saja. Pemanis saja. Ini gak ada buahnya apa-apa. Setelah dia makan, mungkin dia kegemukan. Dia bisa diabetes malah. Anak kecil juga ada, ada yang begitu kan. Tetapi ada satu anak lagi yang dia makan dan dia berlatih. Dia makan sesuatu yang baik. Dia makan buah, sayur, dan semua yang baik. Artinya dia tidak mengikuti keinginan dagingnya kalau secara rohani. Tidak mengikuti hawa nafsunya yang jahat makan gula-gula itu ya. Dia tidak mengikuti apa ya keinginan berdosanya yang dibangkitkan di dalam tubuhnya. Dia menaklukkan itu kepada Tuhan. Jadi dia makan makanan yang baik. Hasilnya adalah pengudusan. Dia bertumbuh semakin kuat. Baru kemudian ayat yang terkenal itu. Pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, jadi nggak ada buah sebetulnya, itu adalah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Akhirnya adalah hidup yang kekal. Bapak Ibu, ini ayatnya kita ada sering baca kan, upah dosa adalah maut, nggak ada hasil sama sekali. Jadi dosa menghasilkan kematian sebagai reward sebagai upahnya gitu ya. Tetapi hidup yang kekal itu tidak di reward kepada kita loh, jangan salah ya. Nah, ini, ini yang, yang unik ya. Kalau dosa itu menghasilkan upah, yaitu kematian. Sedangkan hidup yang kekal itu diberikan sebagai karunia, bukan sebagai upah. Ada hal yang berbeda sama sekali. Ada hal yang berbeda sama sekali, itu satunya diberikan oleh kemurahan Tuhan, cuma-cuma apa adanya. Tetapi yang satunya lagi adalah perbudakan. Jadi, saya melakukan sesuatu dapat bayaran, bayarannya kematian. Yang satu lagi, saya tidak melakukan apa-apa, eh, malah saya dikasih kehidupan. Sebetulnya dari dari segi ini aja kan kita harus sudah lebih mikir ya. Misalnya Tuhan ngomongnya, "Ini racun, jangan dimakan. Ini akan bikin kamu sehat, bikin kamu kuat dan bikin kamu memuliakan Tuhan." Gampang banget kan pilihannya betulnya Bapak Ibu. Tapi kita punya kecenderungan yang berdosa, mata yang gelap. Mata uh, infirmity ya, tadi katakan uh, infirmity of the flesh. Kelemahan dalam cara pandang tubuh daging kita. Udah tahu itu racun, menghasilkan rasa malu dan kematian, tetap saya pilih. Karena rasanya manis. Karena rasanya manis. Sedangkan yang ini yang butuh latihan lebih banyak. Mungkin rasanya tidak terlalu enak. Tapi sangat baik untuk kita. Dan hasilnya adalah hidup. Tapi ini karunia. Ini bukan upah. Ini karunia ini diberikan secara cuma-cuma. Nah, karena itu uh, kita menjadi budaknya kebenaran. Sama juga kita menjadi budaknya Kristus karena kita juga sudah dibayar. Kita dibayar dengan harga yang mahal kita menjadi budaknya dia. Nah, tetapi bedanya adalah waktu saya di bawah ikatan perbudakan dosa, saya melayani itu bayaran yang sangat-sangat kurang ajar yang sangat tidak sesuai dengan tanda kutip kerja keras saya di dalam dosa ya. Setelah saya berbuat dosa sekian banyak, upahnya bukan hidup loh, upahnya kematian. Nah sebaliknya waktu saya melakukan di dalam Kristus, itu bukan budak. Itu adalah satu kebebasan, satu keinginan, satu yang bersifat antusias, taat. Dan demikian tidak berada di bawah paksaan untuk mentaati. Karena didorong oleh kasih. Dia nggak ada, nggak ada, nggak ada apa ya, tidak ada apa, tidak ada... Uh, tidak ada paksaan sedikit pun untuk melakukan hal itu. Tuhan kasih kebebasan. Tuhan tidak pernah paksa. Kasihlah saya kalau dosa. Ayo ikut. Ini enak sekali. Ayo didorong orang sampai jatuh. Tuhan tidak pernah. Petrus pengen berbuat dosa. Tuhan kasih tahu Petrus. Saya ingetin kamu ya kamu bakalan jatuh karena kelemahan cara pandangmu. Hari ini kamu akan menyangkal aku sebanyak tiga kali sebelum ayam berkokok. Tapi aku sudah mendoakan kamu. Itu namanya karunia kan? Ya. Nanti kalau kamu sudah sadar, ingatkan saudara-saudaramu. Jadi bagian pertama itu upah dosa, maut. Kamu akan jatuh. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dalam Kristus maka Kristus kemudian memberikan itu secara cuma-cuma. Saya tidak paksa kamu Petrus. Tuhan Yesus kan bisa bilang kan, malam ini Petrus jangan pergi. Semua yang lain pergi, Petrus tinggal. Enggak. Karena kalau dia tetap pergi, dia bakal menyangkal saya tiga kali. Tuhan Yesus pasti udah tahu kan. Tapi dia biarin Petrus. Gak ada paksaan. ya Kan pose non pekare kamu mampu untuk tidak berbuat dosa. Saya tidak paksa. Saya tidak paksa kamu. Petrus lakukan. Tapi ada kasih karunia. Nah Bapak Ibu, ini merupakan satu, satu keindahan ya. Galatia 4, 6, dan seterusnya itu mengatakannya bahwa kita ini sekarang disebut anak-anak. Anak-anak, Allah telah mengirim roh anaknya dalam diri kita ya. Saya, saya bacakan ya. Kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru. Ya Aba, Ya Bapak. Nah Bapak Ibu waktu kita menjadi hamba kebenaran, kita menjadi anaknya Allah. Huruf kecil ya, yang huruf besar itu Tuhan Yesus. Statusnya loh. Bukan budaknya Allah, anak ini budaknya dosa, ini anaknya Allah. Ada satu kebebasan. Ada satu kebebasan. Jadi dua, dua ini ya, hamba Allah bebas. Karena dia juga anak. Dia nggak nggak terikat. Dia bisa melatih keinginannya, tapi inilah hamba dosa. Terikat, malu, upahnya adalah kematian. Nah ini ada dua, waktu kita percaya pada Kristus, masih ada natur lama, ada natur baru, tapi harus dilatih, dikenakan terus-menerus, digunakan dalam diri kita. Maka, posisi kita sekarang bagaimana Bapak Ibu? Martin Luther mengungkapkannya dengan ringkas dan sangat mengena sekali. Simul justus et peccator. Simul justus et peccator, simultaneously righteous and sinner. Kita pada saat yang bersama kita adalah hamba kebenaran. Ya, kita sudah dibenarkan, tetapi kita juga pekator, kita juga orang berdosa, tapi orang berdosa kata di, orang berdosa dibenarkan, penekanan pada dibenarkan bapak ibu, bukan pada dosa. Saya adalah orang berdosa, betul cara saya memandang, tapi saya sudah dibenarkan, dan karena saya sudah dibenarkan, saya sebagai hamba Allah, saya diberikan suatu kuasa yang baru, kasih karunia namanya yang membuat saya punya kemampuan untuk melatih diri saya untuk melawan dosa. Sehingga saya ini seperti pengemis yang diberikan anugerah lebih sehingga saya bisa melakukan apa yang tidak mampu saya lakukan. Reformator yang sama Martin Luther sebelum dia meninggal ditanya oleh temannya namanya Justus Jonas Do you want to die standing firm on Christ and the doctrine you have taught? Apakah kamu mau mati dengan terus berpegang pada Kristus dan doktrin yang telah kamu ajarkan? Justified by faith kan dibenarkan oleh iman kan? Bukan karena perbuatan, dibenarkan. Ya, pengajaran dia waktu itu mengajar ajaran Roma Katolik, indulgensia dan sebagainya. Maukah kamu mati berpegang pada imanmu dalam Kristus dan doktrin yang kamu ajarkan. Luther jawab dengan penuh penekanan, "Yes!" dan kalimat terakhir dia, "We are beggars. This is true. Kita semua adalah pengemis. Inilah benar. Saya ini cuma dapat anugerah. Saya dibebaskan dari hamba dosa, saya menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu juga seperti Luther kita dapat berkata, saya cara pandang saya ya. Dan bapak ibu sekalian, saya adalah hamba dosa. Saya sudah mati di dalam Kristus, tapi sekarang saya menjadi hamba kebenaran. Tapi saya perlu melatih kecenderungan-kecenderungan saya dengan kuasa yang berasal dari Tuhan, dan itu akan membawa saya kepada pengudusan, berakhir pada hidup yang kekal. Sedangkan dosa yang dulu saya perbuat itu cuma membuat saya malu dan akhirnya membawa saya kepada kematian. Akhirnya nggak ada. Ini saya dibebaskan. Nah, Bapak Ibu hari ini ada dua pilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan termasuk kita yang sudah diselamatkan. Mari kita melatih kecenderungan kita untuk memilih menjadi hamba kebenaran dan kita boleh hidup bagi Tuhan. Dan kita simul Justus et peccator. berdosa tapi dibenarkan. Penekanan pada dibenarkan. Karena kita adalah hambanya kebenaran. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur kami telah diberikan satu status yang baru: hamba. Tapi hamba yang bebas juga anak-anak Allah, hamba kebenaran. Kami bukan lagi hamba dosa, kami tidak lagi terikat. Kami sudah dibebaskan dosa, tidak berkuasa lagi atas kami. Maka biarlah kami tidak menyerahkan lagi anggota tubuh kami untuk hidup dalam pencemaran di dalamnya, tetapi kami boleh meninggalkannya. Dan hidup bagi Kristus, Tuhan, jangan perhitungkan kesalahan kami, tapi berikanlah kebenaran-Mu kepada kami. Kami adalah orang berdosa, tapi biarlah kebenaran diberikan pada kami. Biarlah kami bisa memandang bahwa dosa itu tidak akan membawa buah apa-apa. Kalaupun buah itu hanya membawa pada malu dan akhirnya kematian, tapi waktu kami percaya kepada Kristus menjadi hamba kebenaran hidup dalam dia. Buah yang kami hasilkan adalah pengudusan kami, membuat kami semakin serupa dengan Kristus dan akhirnya adalah hidup yang kekal. Tuhan tolong setiap kami yang sedang bergumul dalam dosa dan tolong kami untuk hidup dalam kebenaran berlatih terus sampai kami tahu betul-betul kami punya kekuatan, kami bisa menang dan kami boleh mengalami kemenangan. Demi kemenangan dan boleh hidup bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita, dan kita akan menyanyikan satu lagu pujian berkaitan dengan persembahan kita. Saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau mau memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memperhatikan. Ada dua QR code di situ. Yang atas adalah untuk Gary Citra Raya, yang bawah adalah Gary Kertajaya. Terserah Bapak Ibu mau memberikan yang mana. Dan kalau Bapak Ibu mau memberikan lewat transfer, ada nomor rekening yang tertera di situ. Dan Bapak Ibu bisa berikan kode hamba kebenaran, hamba kebenaran baik untuk kode yang di atas, untuk Citra Raya, ataupun kode yang di bawah. Tapi kalau QR code, Bapak Ibu tidak perlu memberikan kode hanya scan saja. Mari kita menyanyikan lagu ini menjadi kerinduan kita menjadi hamba kebenaran seperti Tuhanku dan kita berikan persembahan dan persembahan ini adalah persembahan yang di, uh, diberikan bukan untuk pembicara tapi untuk pekerjaan Tuhan. Silakan Bapak Ibu memberikan dengan sukacita untuk mendukung pekerjaan Tuhan seperti Tuhanku. Seperti Tuhanku yang kurindukan Yang lemah lembut dan rendah hati Rajin bekerja berani dalam benar Lebih bersujud selalu bergema, Serahkan jiwa hanya kepadamu Serahkan jiwa segenap bagimu Jauhkan dosa Tuhan tolong laku basuh dan pegang jiwaku selalu seperti Tuhan ku ku minta selalu beriku kekuatan tanggung salibku kerja setia bagi kerajaannya penuh roh kudus memenangkan jiwa Terahkan jiwa hanya kepadamu serahkan jiwa segenap bagiku jauhkan dosa Tuhan tolonglah ku basu dan pegang jiwaku selalu seperti Tuhan ku hidup bagimu penuh kasihku nyata muliamu menyangkal diri seperti Tuhan Yesus seperti Tuhanku sampai ku berjumpa serahkan jiwa hanya kepadaMu serahkan jiwa segenap bagiku. jauhkan dosa Tuhan tolonglah ku basuh dan pegang jiwaku selalu Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam uh, doa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Gina. Tapi sebelumnya saya mau meyakinkan Bapak Ibu bahwa betul-betul di dalam ruangan ini kita mengadakan social distancing dan ini bukan bukan apa ya bukan uh, dilakukan dengan banyak jemaat. Jadi boleh tolong coba Bapak Ibu lihat ya. ini ruangannya lah ruangan yang kosong hanya saya satu orang pianis kemudian juga. Uh, Ibu Gina yang memimpin pujian juga Saudara Yudi ini yang di belakang kamera yang memutar. Jadi kita hanya berempat di sini. Ini kosong sekali ya. Boleh putar ke arah sebaliknya. Jadi supaya Bapak Ibu juga mengetahui bahwa kami betul-betul memperhatikan, menjaga kami tidak membuka ini secara fisik, sehingga uh, yang kami lakukan ini adalah kami tidak melanggar aturan dan juga memperhatikan berlentik. Nah, kita akan masuk ke dalam. Doa syafaat dan juga doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Gina. Baiklah, sebelum kita masuk di dalam doa persembahan dan juga doa syafaat, tapi nanti akan ada beberapa Pengumuman yang perlu diperhatikan. Jadi, lebih baik sekarang kita doa persembahan dulu. Setelah itu, kita akan banyak sekali pengumuman yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudara seiman. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk doa persembahan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di mana kebenaran firman itu benar-benar membuat hati kami Tuhan ingin terus menerus belajar supaya kami yang sudah mengerti tentang anugerah keselamatan itu Tuhan, ikat, ikat, ikat mata hati kami supaya tidak berbuat dosa lagi. Kami rindu senantiasa bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, persembahan yang sudah diberikan kiranya bisa dipakai untuk kemajuan kerajaan surga. Terima kasih Bapak, kiranya uang ini bisa benar-benar dipakai dengan penuh bijaksana dan tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, nanti akan ada doa syafaat, ada doa sebanyak enam yang akan kita doakan bersama-sama. Tetapi terlebih dahulu kami minta supaya saudara Yudi bisa menampilkan logos, yaitu sekolah Kristen Logos, sudah ditampilkan. Nah, saudara-saudari seiman kita bisa melihat sekolah Kristen Logos, sungguh bersyukur dengan adanya sekolah Kristen logos ini Kenapa saya bilang begitu karena sekolah ini benar-benar mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak sejak dini sehingga sekolah ini bukan mengajarkan tentang pengetahuan saja pengetahuan dan kepandian itu memang perlu tetapi mendekatkan anak-anak kepada Tuhan itu yang nomor satu dan ada di sekolah ini. Jadi kalau kita sudah menyekolahkan anak-anak kita di Sekolah Logos ini kita bersyukur karena kita tahu semua guru yang sudah mengajar adalah benar-benar seorang guru yang takut Tuhan dan mengajarkan sungguh-sungguh pada anak didik. Jadi Sekolah Kristen Logos ini sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan dan juga Sekolah Logos ini sekarang ini juga akan ada pendaftaran murid baru. Kiranya murid pendaftaran murid baru bisa diperhatikan, gelombang internal GRII dan Logos tanggal 17 Agustus sampai 4 September. Dan untuk gelombang yang eksternal itu 22 Agustus sampai dengan 30 Oktober. Terus bisa diperhatikan juga ya, ada open house melalui live streaming open house dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus pukul 4 sore. Nah, nanti akan saya broadcast ke semua yaitu yang ada di database di gereja Citra dan juga Kertajaya akan saya broadcast semua supaya tahu link apa yang harus diikuti supaya bisa mengikuti open house ini yang dilakukan secara live streaming. Sekali lagi Bapak Ibu, Sekolah Kristen Logos bukan hanya sekolah saja tetapi di dalamnya kita akan merasa lega karena anak-anak dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Baiklah, itulah nanti jangan lupa ya bisa melihat sama-sama open house-nya. Kemudian ada acara live streaming juga yaitu Roh Kudus yang ketiga. Yang dipimpin oleh Pendeta Steven Tong dan rekan-rekan tanggal 29 Agustus. Ingat, acara ini gratis. Tetapi Anda semua juga harus daftar. Daftar supaya nanti kita bisa memantau link atau memantau bisa membantu Mungkin yang di daerah-daerah tidak mengerti bagaimana caranya kita bisa bantu, supaya bisa mengikuti live streaming Roh Kudus ketiga. Untuk selanjutnya, acara PA ini terus berlangsung setiap Kamis dan Jumat. Kalau Kamis ada di Geri Citra dan besok, hari Jumat ada di... Geri Kertajaya oleh Imelda Ginting. Tanggal 21 Agustus, ya. Imamat Rajani, sebutan agung Tuhan pada manusia Imamat Rajani. Setelah itu Kamis minggu depannya kembali kepada Vikaris Bakti Anugrah yaitu rekan sekerja. Kemudian hari Jumat tanggal 28 kembali kepada Vikaris Imelda Ginting yaitu tentang mempelai Kristus. Nah, begitu banyak acara PA yang diadakan sehingga kita terus dibekali oleh kebenaran firman Tuhan tiap hari Kamis dan Jumat. Dan hari Sabtu ada acara yang sangat menarik yang sudah berlangsung selama dua kali Sabtu besok adalah ketiga kalinya yaitu acara Asik. Asik, mungkin ada yang baru mendengar ya. Kalau sudah yang pernah mendengar Asik, ah udah tahu artinya ya. Asik itu apa, siapa, kapan ya. Nah, acara Asik ini kalau dilihat di gambar penuh dengan orang-orang boneka-boneka yang lucu ini ya. Nah, ini memang acara anak-anak, tetapi saya anjurkan orang tua juga ikut mendengarkan memang untuk anak-anak, tetapi di dalamnya penjabaran Alkitabnya itu sangat jelas. Sehingga kita lebih mengerti lagi dengan bahasa yang sederhana yang dibawakan oleh pendeta Aiter atau Pak Bara atau Vikaris Imelda. Tetapi di dalamnya benar-benar kita jadi mengerti, oh ini. Jadi jangan lupa saksikan acara aksi setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Demikian semua pengumuman, dan kita akan memasuki doa syafaat, yaitu ada enam doa syafaat. Mari kita berdoa nomor satu, doa pengakuan dosa dan ucapan syukur untuk anugerah keselamatan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Kami yang bertahta dalam Kerajaan Surga, Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika kami mengerti tentang anugerah keselamatan, sehingga anugerah yang mahal itu biarlah tertanam di hati kami, ya Bapak. Biarlah kami tidak merasakan atau merasa itu seharusnya terjadi, tapi sebenarnya itu adalah anugerah yang sangat mahal. Biarlah kami benar-benar hidup di dalam anugerah keselamatan, terus menerus belajar bagaimana sebagai layaknya hidup baru. Biarlah kami dituntun step by step oleh roh kudus. Sehingga kami semua bisa menanggalkan dosa. Meninggalkan dosa itu ya Bapak. Sehingga kami terus menerus belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Membanggakan hati Tuhan sebagai anak-anakmu. Di dalam hidup sementara ini. Sekali lagi Tuhan biarlah Tuhan kiranya roh kudus yang ada dalam hati kami. Senantiasa mengingatkan bahwa kami yang sudah menerima anugerah keselamatan, hidup senantiasa berhati-hati, dan juga hidup senantiasa kudus dan belajar terus-menerus hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memimpin langkah kami semua yang tidak mampu ini. Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur. Untuk yang nomor dua, kita akan berdoa. Orang-orang yang sedang bergelut dalam dosa, Tuhan berikan kelepasan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, setelah kami mengerti tentang anugerah keselamatan dan banyak sekali orang-orang di sana yang masih bergelut dengan dosa, ya Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka supaya bisa bebas dari dosa, meninggalkan dosa. Membenci dosa, Tuhan, betapa bersyukurnya kami mengenal Kristus. Dengan adanya Kristus, ada kelegaan di dalam hati. Tuhanlah yang memimpin langkah-langkah kami. Tuhanlah yang senantiasa menggandeng tangan kami semua, supaya kami meninggalkan dosa. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan, ya Tuhan, orang-orang yang masih terus menerus. Hidup di dalam kubangan dosa, kiranya Tuhan mengangkat mereka, menarik mereka. Ya Tuhan, senantiasa Tuhan memberikan pengampunan. Terima kasih ya, Bapak, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang ketiga, kita berdoa orang-orang yang sedang bergelut dalam kesulitan ekonomi dan kesehatan, Tuhan berikan jalan keluar. Dalam menghadapi semuanya ini, mari kita berdoa, ya Tuhan, di dalam masa pandemi COVID ini, di mana banyak sekali, ya Tuhan, orang-orang yang kesusahan di dalam ekonomi karena memang masa pandemi ini banyak sekali yang di-PHK, banyak sekali yang tidak punya pekerjaan. Tolong, ya Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka semua kiranya mereka semua mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dalam masa pandemi COVID ini dengan cara yang Tuhan tunjukkan. Sungguh Tuhan, kami tidak mengerti rencana Tuhan di dalam masa pandemi COVID ini, tapi kami percaya senantiasa Tuhan menyertai dan membimbing kami semua anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Nomor empat, kita akan berdoa orang-orang yang sedang sakit karena COVID. Tuhan, berikan kesembuhan. Mari kita berdoa, ya Tuhan, setelah kami mengetahui banyak sekali orang yang benar-benar kena penyakit COVID-19 ini, mereka pasti ada kekhawatiran yang besar di dalam hati mereka. Kami pun, Tuhan, seumpama... Mengalami seperti itu, kami juga akan merasakan kesedihan. Tapi Tuhan, tolonglah kami dan mereka semua yang benar-benar juga -benar kena COVID. Berikan ketenangan di dalam hatinya, benar-benar berikan penghiburan di dalam hati mereka, berikan pencerahan Tuhan bahwa hidup ini semua pasti pulang dipanggil Tuhan. Entah itu bisa sakit cancer, sakit jantung, sakit ginjal, sakit apapun Tuhan. Bukan hanya sakit covid. Kita semua pasti dipanggil pulang. Tapi Tuhan di dalam kesesakan yang sedang sakit ini Tuhan sekali lagi Engkau memberikan ketenangan di dalam hatinya. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga tetap Tuhan mereka percaya, iman mereka percaya pada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Yang kelima, kita berdoa tim peneliti untuk menemukan vaksin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga mendengar beberapa negara sudah akan menemukan vaksin untuk penyakit virus corona ini. Kiranya Tuhan senantiasa ikut campur tangan ya Bapak, menolong kami semua yang tidak mampu, manusia yang lemah ini Tuhan. Kiranya mereka yang sudah punya rencana menemukan vaksin itu Tuhan tolong, sehingga bisa berhasil dan bisa menyelamatkan semua yang... Sakit dan manusia yang belum kena virus corona ini, tolong ya Tuhan, kami senantiasa sekali lagi tidak mengerti, tidak menyelami tentang pekerjaan dan rencana Tuhan, tetapi ajarkan kami semua, ya Bapak, kiranya di dalam kesementaraan waktu ini, apapun yang terjadi, kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan kami yang sudah punya pengharapan di dalam Kristus biarlah kami senantiasa berdoa dan juga sukacita kami tidak hilang tapi kami senantiasa berdoa kiranya vaksin jadi ditemukan dan banyak sekali menolong orang selama hidup di dunia ini tolong ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur amin yang terakhir yaitu pemerintah Tuhan berikan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia ini Bapa. Di mana kiranya pendeta kiranya Pak Jokowi sebagai presiden ya Bapa kiranya memberikan hikmat bijaksana dalam hatinya bersama dengan semua tim pemerintah memikirkan yang terbaik untuk bangsa ini dan Tuhan sendiri yang menolong bangsa ini ya Tuhan kasihanilah bangsa ini ya Tuhan kiranya sekali lagi kami yang berada di Indonesia ini Tuhan senantiasa berdoa Tuhan menyertai pemerintahan Indonesia ini sekali lagi memberikan hikmat bijaksana dalam setiap hati pemimpin bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Allah Bapa kami, inilah doa-doa yang kami panjatkan di mana jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan mendengarkan doa setiap yang sudah kami panjatkan. Kasihanilah kami ya Tuhan dan tolonglah kami kami sekali lagi bersyukur sebagai anak-anakmu, biarlah tertanam di hati kami, bahwa anugerah keselamatan itu yang terutama biarlah tertanam di hati kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin kami. Tuhan sendiri yang memimpin langkah kami yang tidak mampu ini. Tolong ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur. Punya Allah yang hidup, dan acara ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memimpin acara PA selanjutnya untuk Kamis depan dan Jumat besok pagi. Tuhan yang memimpin semua acara PA ini sehingga menjadi berkat yang hidup, di mana didengarkan oleh semua saudara-saudara seiman di seluruh dunia ini. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan ke Pak Bara mungkin ada. Baiklah, karena sudah tidak ada pengumuman, acara malam ini sudah selesai dan kita bisa bertemu besok hari Jumat oleh Vikaris Imelda Ginting. Terima kasih Tuhan memberkati.